02 Kelurahan Surodakan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur ya. Sekarang sudah terkenal ini Trenggalek, terdengar apanya pantainya yang indah katanya. Nah, nanti mungkin Pak Bupati bisa menyampaikan juga. Informasi kontaknya sudah ada di sini, Ibu Bapak sekalian bisa dilihat ya. Dan beliau sangat welcome untuk berkomunikasi. Pekerjaan Bupati Trenggalek. Nah, ini pengalaman organisasinya adalah Ketua DPD KNPI Jawa Timur periode 2019-2021. Ketua TMP Jawa Timur 2019-2021. Ketua DPC PDI Perjuangan periode 2020-2024. Ya, aktivitas organisasinya hebat ini, Pak Bupati. Mohon maaf Ibu Bapak tidak mencoret-coret, tidak annotate di dalam apa namanya di layar. Riwayat pendidikan SD Negeri Margorejo Surabaya, SMP Negeri Surabaya ya tahun 2004, SMA Negeri 6 Surabaya, Fakultas Ekonomi Unitomo Surabaya ya Pak Bupati ya ini. Oke, baik. Aktivitasnya lebih banyak di Surabaya, tapi akhirnya kembali ke Trenggalek. Nah, prestasi beliau adalah mendapatkan museum rekor. Ya, pada siang hari ini, kita Integrity Talk menghadirkan tokoh-tokoh yang mendapatkan MURI, dua-duanya. Nanti Pak Haryono Umar juga saya akan bacakan CV beliau. Ya, Wakil Bupati Termuda se-Indonesia, ya. Tahun 2016. Ini murinya ya. Wakil Bupati termuda. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang Pak Bupati, dan Pak Bupati saya beri kesempatan untuk menyampaikan materinya 20 menit. Nanti Profesor Haryono Umar 20 menit. Setelah itu kita berdiskusi sepuas Ibu Bapak sekalian. Dengan waktu nanti saya kasih tambah 30 menit karena kita mundur 30 menit. Baik, monggo silakan Bapak Bupati Muhammad Nur Arifin atau Mas Ifin atau Mas Afin. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Karyaningsih dan juga Prof. Haryono Umar yang telah memberikan kesempatan. Karena ini acaranya bincang santai, sehingga saya sebenarnya lebih tertarik ketika langsung diberikan pertanyaan begitu. Jadi saya tidak akan bercerita banyak-banyak, tetapi langsung to the point. Gitu. Tapi saya ingin bercerita bahwa topik hari ini bukan topik yang mudah. Menurut saya, integritas ini tidak ada yang bisa menjamin satu integritas, apalagi makhluk seperti manusia ini lurus-lurus terus. Gitu. Kenapa? Karena ya kalau ngomong integritas ini seperti iman, gitu. Iman ini ya kadang naik, kadang turun, tetapi kita harus punya satu sistem yang mengendalikan. Nah, saya hanya ingin bercerita dulu. Karena menurut saya kalau kita mau ngomong menjadi orang yang berintegritas ini ada dua. Dia mau pegang values yang seperti apa, value-nya dulu, terus kemudian kedua, dia berada di lingkungan yang seperti apa atau membentuk satu lingkungan yang seperti apa. Nah, saya ingin cerita, saya ini siapa sih sebenarnya gitu, dan value apa yang sebenarnya saya pegang. Jujur, tadi ada pertanyaan, Mas Ipin lahir di Surabaya, terus kebanyakan aktivitasnya di Surabaya. Ya, benar gitu, karena dulu bapak dan ibu saya ini asli orang Trenggalek yang ketika baru menikah itu tidak memiliki pekerjaan di Trenggalek, sehingga kemudian berhijrahlah ke Surabaya. Nah, bapak saya adalah pertama kali menginjakkan kaki di Surabaya, profesi pertamanya adalah seorang tukang becak dan ibu saya adalah seorang pembantu rumah tangga. Sehingga saya lahir dari sebuah keluarga yang berjuang. Kurang lebih begitu, melahir dari sebuah keluarga yang berjuang. Sehingga tahu rasanya tidak memiliki sesuatu sampai kemudian berjuang sampai memiliki sesuatu. Artinya
saya dibentuk dari sebuah keluarga yang sangat pekerja keras. Saya tidak mengatakan saya pekerja keras, tapi bapak dan ibu saya sangat pekerja keras. Kemudian saya dibukakan mata oleh Tuhan ketika saya menjadi anak pertama dan berusia 17 tahun, bapak saya meninggal dunia. Nah, itu membuat saya merasa memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kalau dulu adalah seorang sekedar anak, saya masih memiliki bapak, tapi ketika itu saya hidup saya langsung berubah bahwa saya adalah seorang anak laki-laki pertama yang memiliki adik-adik dan harus menjaga seorang ibu. Waktu itu saya merasa ada sesuatu yang harus saya lakukan, gagasan-gagasan, cita-cita almarhum bapak saya. Jadi saya waktu itu teringat satu hal pesan almarhum bapak saya, nak, atau kalau bahasa Jawanya le gitu ya, tole gitu kalau panggil. Dulu bapakmu, ibumu ini makan saja susah. Sekarang sudah bisa makan, hidup kamu sudah enak. Suatu saat kita perlu pulang ke Trenggalek lah gitu. Karena masih banyak saudara-saudaramu di sana yang tidak sebaik nasibnya seperti kita yang saat ini hidup di Surabaya ini. Nah, dari situ saya kemudian memutuskan untuk pulang ke Trenggalek. Karena dulu basicnya bapak berjuangnya adalah di bisnis, merangkak mulai dari tukang beca, ibu pembantu, sampai kemudian menjadi bekerja di direct selling, sampai punya perusahaan distributor sendiri. Nah, tapi waktu itu belum punya satu production plan waktu itu. Akhirnya saya putuskan, saya ambil ekonomi. Waktu itu sebenarnya sekolahnya bukan di Unitomo, tapi sekolahnya di Erlangga, Universitas Erlangga. Saya ambil jurusan manajemen operation management. Harapannya apa? Harapannya bisa bikin pabrik sendiri gitu. Dan akhirnya kuliah waktu itu tahun 2017, saya ke Trenggalek, pulang sekitar tahun, kuliah 2007, saya ke Trenggalek sekitar tahun 2010-an lah, 2009-2010, saya pulang untuk mempersiapkan membuat lapangan pekerjaan itu, karena berdasarkan cita-cita almarhum bapak saya. Akhirnya kita bikin pabrik home industry yang menyerap ratusan karyawan di sana. Ketika satu pabrik waktu itu menampung kurang lebih sekitar 300-an orang, karyawan, habis itu kok lamaran pekerjaan masih banyak, ini saudara-saudara kita bikin pabrik lagi, sampai akhirnya di Trenggalek ada 4 unit usaha yang tersebar gitu. Kemudian kok tetap banyak aja ini yang butuh pekerjaan. Terus ketika saya tanya, lu kamu kalau nggak bapak kalau nggak kerja bakal kemana gitu? Ya paling kalau nggak keluar pulau ya kita ke luar negeri. Dan saya berpikir gitu, jadi pekerja migran ini juga nggak gampang gitu. Terus kemudian saya juga melihat saudara saya sendiri, paman-paman saya, terus kemudian saudara-saudara jauh yang bekerja di luar negeri, kadang ceritanya bercerai, terus kemudian keluarganya, anak, belum lagi anaknya yang ditinggal dan lain sebagainya. Wah, segini banget ya tinggal di Kabupaten Trenggalek gitu. Dan saya teringat bagaimana susahnya dulu juga orang tua saya. Sampai akhirnya kemudian saya berpikir, ya sudah, CSR perusahaan, keuntungan perusahaan, waktu itu kemudian kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi lokal lah, di sektor pertanian, kemudian di sektor kreativitas anak-anak muda. Nah, itu awal mula saya bersinggungan dengan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, survei turun, kemudian political leaders di sana melihat saya aktif bersama masyarakat, kemudian singkat cerita saya masuk bursa. Nah, ketika masuk bursa itu otomatis saya hanya punya satu jimat waktu itu. Jimatnya ya ibu saya gitu, satu-satunya orang yang masih hidup dan saya meyakini ridhonya melebihi apapun. Saya tanya ke ibu saya, gimana Bu, nama saya masuk ke survei ini gitu. Terus kemudian banyak partai politik waktu itu, awal saya Gerindra gitu karena dulu saya dekat dengan Prof. Mahfud MD gitu, sempat bantu zaman dulu Pak Prabowo waktu awal kampanye itu. Terus kemudian ibu saya hanya berkata seperti ini,
Aku meridhoi kamu asal ingat pesan ibu. Kalau sampai nanti kamu menjabat, kemudian kamu memakan yang bukan hakmu, aku tidak akan pernah mengakui kamu anak lagi dunia akhirat. Itu hal, itu hal yang menurut saya terngiang selalu. Dan bahkan kan ini saya juga running untuk next election di tahun 2020 ini ya. Kemarin saya sungkem lagi, bersimpuh lagi, dan saya tetap menitikkan air mata yang sama karena pesan ibu saya tetap konsisten bahwa lebih baik ibarat kata ibu kehilangan rumah, kehilangan uang buat istilahnya membiayain atau bantuin kamu kampanye lah paribahasanya, atau katakanlah untuk membantu masyarakat di Trenggalek, tapi jangan sekali-kali kamu makan yang bukan hakmu, karena ibu nggak akan mengakui kamu anak dunia. Nah itu yang satu menjadi mungkin reason why-nya kenapa terus kemudian saya sangat antusias dengan dulu ketika KPK masih dengan tunas integritasnya dan lain sebagainya gitu. Karena ternyata ketika masuk di sini saya melihat, ya mohon maaf, di sini mungkin juga ada bapak ibu yang birokrat dan sebagainya. Kalau dulu kita orang di luar birokrasi itu berpikir bahwa oh birokrasi itu kotor dan sebagainya. Tapi setelah masuk itu saya juga kasihan juga gitu. Karena ternyata ada yang melakukan seperti itu karena terpaksa. Karena dulu pimpinannya yang sudah pensiun itu punya salah gitu, terus kemudian untuk membereskan kasus dan sebagainya yang anak buah ini harus nyukupin, sehingga terus kemudian mereka harus melakukan tindak-tindak gratifikasi dan lain sebagainya. Di situ saya yang menjadi susah gitu. Bahkan saya sampai berpikir ini saya harus lanjut apa enggak gitu, gimana beresin satu sistem yang seperti ini, enggak mudah gitu. Tapi kalau saya di luar sistem mungkin ya saya hanya bisa bantu hanya sekitar 300 paling pol 500 orang di Kabupaten Trenggalek dengan lapangan pekerjaan, tetapi dengan APBD yang 2 triliun sebenarnya kalau cita-cita kita benar kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar gitu. Ini jadi satu dilema lah. Kemudian di perjalanan akhirnya saya juga berpikir juga banyak birokrat ini juga yang beralasan dulu di awal-awal ya, beralasan Pak ini ada begini-begini karena nanti itu pasti ada satu kegiatan yang non-budgeter gitu, yang APBD itu tidak bisa mencukupi. Dan saya diuji betul, waktu itu diuji betul apa? Karena waktu itu dilantik APBD sudah jalan, sedangkan kita punya janji politik gitu ya ke masyarakat, dan masyarakat kan sekarang kritis di media sosial, tanya 100 hari kerja mau ngapain bla 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 bla, dan sedangkan mau bla 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 itu nggak ada anggarannya gitu. Nah kemudian saya nggak mau kalah dengan situasi gitu, saya nggak mau kalah dengan situasi, akhirnya saya menemukan satu paradigma pemerintahan yang baru. Apa itu paradigmanya? Ternyata kalau kita ngomong pemerintah itu punya program, itu masyarakat selalu tanya, sampean gowo opo gitu, pemerintah punya anggaran apa gitu, saya dapat apa, kalau kita ngomongnya program. Tapi kalau kita ngomongnya satu gerakan atau movement, itu ternyata di bawah sadarnya masyarakat itu kultur gotong royong, terus kemudian bagaimana setiap orang itu ingin berpartisipasi itu ternyata ada. Nah, karena saya dulu wakil bupati, awal waktu masuk bersama Pak Emil yang saat ini menjadi wakil gubernur, saya kemudian concern ke tugas saya sebagai wakil bupati, yaitu apa? Wakil bupati itu ex officio sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Nah, biasanya selama ini penanganan orang miskin itu dipimpong. Orang miskin ini kan banyak. Ada orang miskin yang nggak bisa akses kesehatan, ada yang nggak bisa akses pendidikan, ada yang memang pure nggak bisa hidup gitu ya, sehingga butuh jaminan sosial, macam-macam. Ada yang nggak kuat bayar listrik, nggak bisa, yang rumahnya nggak layak lah, yang akses air bersihnya nggak ada lah. Ini macam-macam. Dan dulu belum ada satu kanal, satu saluran gitu. Terus selama ini ya banyak yang dalam tanda kutip melumrahkan atau memaklumkan gratifikasi itu untuk bantu orang miskin yang belum terdata di TKS gitu, belum terdata di, kalau dulu di
data, bukan data terpadu kesejahteraan sosial dulu namanya apa ya, pokoknya yang diupdate selama 3 tahun sekali waktu itu berbasis apa survei tahunan waktu itu. Nah kemudian saya bertahan waktu itu, saya nggak mau nerima kayak begini terus dengan alasan bantu orang miskin atau apa. Ya waktu itu masih sedekah, awalnya sedekah sendiri, terus aku pikir ini gimana ya caranya. Kemudian kan kita punya jurus yang namanya gotong royong kalau di bangsa kita, atau kalau kalau sekarang di ilmu apa atau di terminologi yang baru-baru ada yang namanya collaborative governance atau bahkan meta governance gitu. Ya itu kemudian yang kita gunakan, sehingga kemudian waktu itu saya menanggulangi kemiskinan, ngatasin yang belum tercatat di APBD nama-namanya tapi benar-benar miskin. Kan banyak orang miskin yang lahirnya sebelum Indonesia merdeka itu ternyata mbak sepuh-sepuh itu nggak punya KTP. Ya bayangkan gimana dapat bantuan dini apa dicatat sebagai warga negara Republik Indonesia saja belum gitu. Nah, ini terus siapa yang mau bantu gitu. Nah, akhirnya terus kemudian saya membuat satu gerakan namanya gerakan tengok bawah masalah kemiskinan dan kerentanan. Jadi semua orang kita minta untuk menengok ke bawah, ada nggak di sana satu profil kemiskinan yang kita butuh tanggulangi bersama. Kalau ada tolong sedekahkan informasi itu. Jadi ada platform sedekah informasi, kemudian sedekah partisipasi. Sedekah partisipasi siapa yang mau menanggulangi, kemudian yang ketiga sedekah rezeki. Nah, dari 3 platform itu, akhirnya sekarang kita muncul kerelawanan itu sangat banyak waktu itu. Dan saya memanfaatkan momentum euforia bahwa memiliki pemimpin muda waktu itu bupatinya 31 tahun, wakilnya 25 tahun gitu. Jadi teman-teman pun juga lagi semangat-semangatnya waktu itu. Sampai di sana kita manfaatkan media sosial. Terus kemudian sedekah rezekinya saya laksanakan melalui Basnas. Jadi Basnas kan punya, kita hidupkan kembali karena waktu itu zaman saya masuk, saya tanya pengurus Basnya itu sebulan hanya punya duit pemasukan zakat itu sekabupaten Trenggalek hanya 11 juta satu bulan. Sekarang rata-rata minimal dalam 1 tahun kita bisa dapat 4-5 miliar. Itu dalam 1 tahun setelah apa namanya kita gerakkan sistem sedekah informasi, sedekah rezeki dan juga sedekah partisipasi itu dengan kita audit apa setiap tahunnya sehingga orang-orang tahu bagaimana pengelolaan zakatnya dipercaya. Terus kemudian saya juga memberi contoh kepada seluruh ASN ketika itu saya gaji saya semua saya masukkan ke Basnas gitu. Saya nggak minta Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sudah banyak sedekahnya lah, apa sudah banyak zakatnya lah, sudah banyak sedekahnya. Tapi kalau Bapak Ibu diketuk pintu hatinya nggak bisa, ya ini saya mendobrak lah gitu. Bapak Ibu, masa iya sih makan dari duit rakyat bisa enak-enak begitu ketika melihat yang bayar pajak PBB dan lain sebagainya orangnya juga masih sangat ya. Mohon host di mute. Pak Dedi mohon di mute. Oke. Monggo, ya. Pak. Ya, kemudian dari sanalah saya semacam menemukan satu pola berbekal pengalaman bagaimana menanggulangi kemiskinan gitu ya. Kita menemukan satu pola. Ternyata dengan adanya satu kolaborasi terus kemudian kita memanfaatkan apa namanya saluran-saluran yang sesuai dengan perundang-undangan seperti Basnas gitu ya. Saya katakan juga itu kepada para kontraktor-kontraktor yang dapat pekerjaan, kan kita pembina jasa konstruksi. Aku nggak butuh yang lain-lain, aku butuhnya ini adalah duit rakyat, kita rencanakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, kalau kamu dapat keuntungan itu wajar karena kamu swasta, kamu bekerja. Tapi yang nggak wajar itu kalau keuntungannya kamu makan sendiri gitu. Mau makan sendiri itu nggak wajar. Tapi kalau kamu kasihkan ke aku, itu juga nggak wajar juga itu. Karena itu gratifikasi itu salah satu bentuk celah korupsi. Maka yang paling wajar apa? Bagi keuntunganmu itu dengan rakyat. Dengan cara apa? Masukkan ke badan amil zakat, masukkan ke badan wakaf, kemudian masukkan ke forum CSR. Itu kemudian yang kita gunakan untuk menjawab bahwa kita merencanakan APBD itu nggak selamanya
nggak selamanya presisi gitu, karena kita merencanakannya hari ini, kita pakainya satu tahun ke depan atau di tahun anggaran yang ke depan. Jadi pasti ada ketidakcocokan atau terlewati, bahkan ada yang sampai mungkin institutional void atau kekosongan institusional, di mana ternyata yang bagian itu belum ada yang ngurusi dan sebagainya. Nah, dengan semua kolaborasi gotong royong itu ada satu innovative financing, sehingga innovative financing yang dikelola secara benar seperti di forum CSR, kemudian di Basnas dan lain sebagainya, itu benar-benar kembali ke masyarakat, terus kemudian tidak ada pemaksaan, tidak ada unsur kemudian yang memberi di situ dapat jaminan dapat proyek atau enggak. Kalaupun dapat enggak mau ke situ juga enggak apa-apa juga gitu. Tapi kan kita selalu membangun satu ekosistem yang bagaimana kita bisa bergotong royong. Saya selalu katakan kalau dapat untung jangan dimakan sendiri, itu untungmu itu juga dari duit rakyat gitu, kalau bisa dikembalikan ke rakyat. Apalagi sekarang saya lebih enak lagi karena apa? Karena Pak Jokowi pengennya padat karya. Kalau padat karya ya sudah langsung ke komunitas masyarakat itu pembangunan, sehingga yang dapat HOK atau pendapatan itu masyarakat. Nah, terus sampai kita juga selain membuat itu, kemudian kita juga membuat satu unit pengendali gratifikasi, dan ya saya juga harus mencontohkan gitu, karena meskipun sudah pertahanannya sekuat apapun, ada aja gitu waktu saya ulang tahun gitu ya, ada yang masih ngasih hadiah barang gitu dari salah satu lembaga keuangan, ya sebut aja bank, yang intinya dia pengen penempatan dana di Pemda ini ditambahin lah gitu, biar kemudian dia bisa tutup target gitu, tapi dengan memberi imbalannya ke saya. Ya saya melaporkan ke unit pengendali gratifikasi waktu itu. Terus kemudian besok saya panggil suruh perbankan, saya katakan udah bersaing yang benar aja, yang sehat aja, siapa yang paling ngasih benefit paling banyak ke Pemkab. Terus kemudian kalian kan juga corporate gitu, kalau mau ngasih-ngasih kayak gitu kan ada aturannya corporate social responsibility. Ya udah dimanfaatkan itu aja. Terus kita duduk bareng di forum CSR, saya datangkan DPR yang membidangi, terus kemudian kita bedah apa gitu. Akhirnya kita bikin kafe kontainer di kawasan wisata. Jadi warung-warung yang kumuh-kumuh itu kemudian kita ganti dengan kafe-kafe kontainer. Jadi lebih sedikit IKC. Terus kemudian beberapa spot yang kumuh, kemudian kita undang para seniman lukis gitu ya untuk melukis di bagian-bagian sudut kota, sehingga kemudian jadi satu taman dan ruang terbuka yang lebih baik, padahal dulunya kumuh. Nah, ini yang kemudian sinergi-sinergi ini yang kita laksanakan, dan ekosistem itu akhirnya berpindah dari yang awalnya duit-duit itu diperlukan untuk, ya alasannya dulu untuk kegiatan-kegiatan yang non-budgeter lah, untuk apa-apa dan sebagainya. Sekarang itu semua, karena saya yakin gitu, kalau apa top levelnya itu nggak meminta gitu ya, selama yang di bawah ini nggak punya dosa masa lalu atau apa, saya yakin tekanannya untuk mereka mengambil itu pun juga berkurang. Saya tidak mengatakan mungkin yang di bawah ini sudah 100% juga enggak. Saya juga masih, ketika saya menjabat, saya juga masih menyikat orang anak saber pungli karena ngentit ini, ngentit sana, ngentit itu. Ya kita juga terus cari gitu, pasti masih ada yang bocor-bocor. Tapi paling tidak kita berusaha memutus satu mata rantai, karena dulu kan mau lelang jabatan, mau apa, itu kan diminta-minta gitu ya. Sehingga kalau yang di atas minta, yang di bawahnya ini cari, yang di bawahnya cari, yang di bawahnya pasti cari. Nah, tetapi di dalam satu daerah, apalagi levelnya kota kabupaten, ini nggak seperti kita jadi mayor katakanlah di New York gitu, kalau ditanya bahwa NYPD atau New York Police Department itu di bawahnya mayor atau lembaga-lembaga lain. Tapi kita ini kan di sana ada Forkopimda. Nah, ini nggak tahu, Forkopimda ini juga kadang juga ada yang macam-macam gitu, di luar sepengetahuan saya, mungkin anak buah ke kanan ke kiri gitu. Tapi kita coba mereduksi terus menerus, dan itu tadi. Jadi satu, saya mendapatkan values ya, karena kita tahu bahwa kita pernah hidup jadi orang miskin gitu ya, jadi kita nggak pernah ingin mengkhianati bahwa mengambil duit rakyat itu jalan kita untuk mencapai
satu kemakmuran. Itu bukan 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 satu nilai di keluarga kami gitu, karena kami struggle dari bawah dan kami tahu bagaimana setiap rupiah yang dikumpulkan itu sangat berharga. Dan ketika kita membayar pajak terus kemudian itu dimakan oleh oknum yang enggak benar, itu pasti sakit sekali. Dan saya masih membawa bahwa saya ini bukan pejabat gitu ya, saya hanya bagian dari rakyat yang kemudian mendapatkan kemewahan jadi pelayannya rakyat gitu aja. Ibarat kata saya ini sebenarnya kayak pembantu rumah tangga yang sedang diberikan uang belanja sama majikannya, disuruh beli ke pasar. Seperti itu sebenarnya. Saya ini hanya pelayannya rakyat yang dibeli uang belanja yang namanya APBD, disuruh membelanjakan kebutuhannya majikan saya. Jadi itu yang memegang satu value-nya, terus kemudian dua sistemnya gitu. Jadi narasi-narasi yang coba dikembangkan oleh dalam tanda kutip pemahaman-pemahaman birokrasi yang lama tentang bagaimana pengelolaan uang yang katanya non-budgeter dan segala macam itu, saya kembalikan kepada satu aturan, kalau zakat ya undang-undangnya sudah ada kalau kamu mau zakat gitu ya, nggak ke saya gitu tapi ke badan amilnya, dan di situ ada mekanismenya bisa diaudit. Kemudian badan wakaf juga ada yang namanya badan wakaf gitu. Terus kemudian forum CSR juga ada forum CSR gitu. Kita hanya terima catatannya, kalau kemudian ada aset yang kemudian memang itu dilimpahkan ya tinggal serah terima hibahnya atau serah terima asetnya kepada pemerintah daerah, sehingga kemudian kita nanti bisa melakukan perawatan selanjutnya. Nah itu yang kita lakukan, termasuk kemudian unit pengendali sertifikasinya dan penguatan aparatur pengawas internal yang ada di pemerintah Kabupaten Trenggalek. Nah secara umum yang paling penting adalah kalau semuanya itu bisa dilakukan secara, kegiatan kita ini semuanya bisa dilakukan secara transparan, ada proses saling mengingatkan, karena kan dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa sesungguhnya demi waktu kita ini merugi, kecuali mereka yang saling mengingatkan dalam hal keimanan dan juga kesabaran. Nah, ada kata-kata saling mengingatkan. Jadi sebenarnya kalau pengen kita ini tetap berintegritas, karena kita ini manusia gitu, bukan malaikat yang benar terus gitu. Namanya manusia itu ya kadang integritas, kadang kalau lagi butuh duit ya nggak berintegritas lagi, integritas lagi naik turun gitu. Tapi kalau ada sistem satu saling mengingatkan, gitu ya, kita diawasi terus saling mengingatkan. Ya kadang-kadang kita ini kan nggak ingat Tuhan gitu, tapi kalau ingat konstituen gitu, wah besok korupsi nggak dipilih lagi loh kan gitu. Jadi berusaha untuk lurus lagi gitu ya. Saya ini bukan orang baik, jadi ngomong yang realistis saja gitu. Realistis ya. Saya menyadari bahwa saya ini politisi muda itu ibarat masih bibit lah gitu. Dan saya meyakini kalau saya terpleset di sini gitu, jadi bibit ibaratnya bibit yang busuk, mau ditanam lagi udah nggak bisa, dan saya akan habis karir saya mungkin di usia yang masih sangat mungkin harusnya masih bisa berkembang. Hanya karena kesalahan seperti itu, godaan yang nggak seberapa, sudah nggak diridhoi ibu dunia akhirat, wah terlalu besar lah kalau ibaratnya yang saya korbankan demi hal yang semacam itu. Yang paling penting bagi saya adalah saya pengen jadi pelayan, benar-benar bisa melayani. Ibarat kata kalau jadi bupati ya bupati gagah itu gimana, masyarakat butuh, kita kebijakan kita berikan lewat APBD, kalaupun APBD nggak cukup, ternyata kita masih punya inovatif financing yang ini cukup apa namanya yang aman, yang bisa digunakan untuk membangun sebagai satu pilihan gitu ya, karena ada kolaborasi di dalamnya. Sampai kita cari duit itu macam-macam lah ceritanya, mulai dari dulu nggak pernah WTP jadi WTP sehingga dapat dana insentif, terus kemudian kemarin ada COVID, meskipun hanya sekedar lomba video adaptasi kebiasaan baru, mungkin kepala daerah lain nggak memikir itu penting, tapi alhamdulillah dari 7 kategori Trenggalek menang 4 kategori, terus kemudian dapat 10 miliar di tengah refocusing anggaran yang nggak gampang gitu. Jadi kita carinya yang seperti itu. Terus kemudian di luar dugaan saya diminta untuk jadi salah satu ambassador satu inisiatif gerakan women empowerment yang diinisiasi oleh Ivanka Trump gitu ya, sehingga saya diundang ke Amerika bersama 17 negara, kemudian dapat gelontoran program dari USAID gitu. Ya, jadi itu yang kita namakan innovative financing, karena ketika ada inovasi, ada kolaborasi, itu jalannya ada aja, sehingga kemudian saya sekarang punya program pemberdayaan pengusaha perempuan, kita beri nama 2000 women, itu 2000 pengusaha kita latih tanpa keluar APBD gitu. Jadi nggak ada alasan harus cari-cari non-budgeter yang nggak
jelas nggak jelas begitu. Dan insya Allah mitra kanan kiri ini kalau kalau kitanya kenceng, kan Bapak punya intel-intel gitu ya, cari aja gitu, ada nggak sih yang setor ke saya? Kalau saya aja nggak di-story, Bapak juga jangan minta ke anak buah saya yang aneh-aneh, kasihan gitu. Kan nggak fair gitu, Bapak. Udah, kamu jalan aja, nanti kita yang backup gitu. Habis itu setorannya nggak cocok, kemudian Bapak tindak lagi korupsinya. Padahal sebelum-sebelumnya Bapak udah dapat sesuatu gitu. Nah ini guyon-guyon saya kalau sama teman-teman yang di samping-samping dan selama ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ya semoga saya masih bisa diberikan istiqomah. Makanya ketika Bu Karyaningsih mengundang saya, ini semakin banyak kemudian yang ikut mengawasi saya begitu. Selain masyarakat Trenggalek, ada Bapak-Ibu seluruh Indonesia yang kemudian mungkin mendengarkan ini. Ya semoga kalau ada kesempatan tahu saya mulai meleng-meleng ya, saya diingatkan lah. Jadi ini saya hadir sebenarnya bukan kok karena saya sudah lebih berintegritas, tidak, tetapi kita membangun jejaring, yaitu tadi ada pihak yang saling mengingatkan gitu agar kita ini selamat, karena sesungguhnya demi masa manusia ini merugi gitu. Jadi biar nggak merugi, lebih banyak yang saling mengingatkan, lebih banyak yang mengontrol kita, maka akan lebih kecil kemungkinan kita kemudian untuk berlaku tidak baik. Ya sama dengan cerita kalau mungkin kalau kita diawasi orang tua kita rame-rame gitu, mungkin kita nggak mungkin berlaku kejahatan atau curang, tapi kemudian kalau sepi ada kesempatan gitu, mungkin nggak ada yang tahu, ah diam-diam nyolong dan sebagainya. Nah itu sebenarnya fungsinya dari transparansi itu di situ. Dan sekarang kita mulai dari perencanaan, kemudian eksekusi sampai pengawasan, itu kita berusaha engage dengan publik, biar publik juga bisa mengawasi. Jadi mulai dari perencanaan, kita punya sistem namanya Galek Plan gitu. Galek Plan itu sampai e-proposal, kemudian e-pokir. Jadi pokir-pokir dewan itu setiap dewan sekarang punya username masing-masing, sehingga saya nggak mau ada yang namanya anggaran siluman begitu. Muncul-muncul tiba-tiba di musrenbang nggak pernah dibahas, proposal juga nggak pernah ada, tiba-tiba ada kegiatan ini terus yang ngerjakan harus ini gitu. Nah, itu saya paling nggak suka. Jadi sekarang ketahuan gitu, dewan ini mengusulkan kegiatan ini di jalan ini. Jadi maksud saya biar konstituen tahu bahwa itu loh aspirasimu sudah diperjuangkan sama DPR. Dan DPR-nya juga biar bangga, ini loh aspirasimu sudah aku kerjakan. Jadi besok pilih aku lagi ya. Nggak apa-apa kayak begitu. Jadi DPR-nya kerja. Tapi jangan kemudian diem-dieman, rakyat nggak minta, tiba-tiba ada kegiatan itu ternyata hanya mau cari kepentingan. Ya gitu, mau dapat proyek. Nah itu, jadi mulai dari perencanaan, terus kemudian kegiatan sampai juga kontrolnya, kita ada sistem lapor yang langsung bersambung, ada dengan cyber pungli, selain sebagainya. Ya jadi ini ikhtiar, dan saya minta doa semoga kita semua diberikan istiqomah, karena menjaga integritas itu nggak mudah, karena kita diciptakan sebagai manusia ini pasti ada ya break side, pasti ada dark side-nya juga gitu, dan sampai akhirnya semuanya pasti cita-citanya husnul khotimah. Dan saya pun juga berdoa demikian. Amin. Semoga masuk menjabat dengan niat yang baik, dan atas bantuan Bapak Ibu sekalian, doa Bapak Ibu sekalian, semoga keluar nanti juga dalam kondisi yang baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya share. Mohon maaf kalau nggak terlalu terstruktur karena bincang santai, jadi saya lebih banyak curcol ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Bupati, saya tepuk tangan virtual dulu. Baik, ini banyak poin yang bisa kita petik dan sangat inspiring. Mulai dari kerja kerasnya, kemudian punya jimatnya seorang ibu yang mendoakan, dan juga di sini Pak Bupati sudah membangun budaya integritas dengan membangun sistemnya. Tadi sistemnya banyak sekali yang sudah diterapkan oleh Pak Bupati, juga penguatan SDM-nya ya, aparaturnya. Dan selain itu yang kuncinya adalah komitmen pimpinan menjadi contoh, jadi Pak Bupati jadi contoh. Tapi juga Pak Bupati menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, jadi ada salahnya. Jadi nah, kita semua bisa mengawasi semuanya, apalagi dengan ketersediaannya Pak Bupati hadir di sini. Tadi sudah disampaikan, bukan berarti yang paling berintegritas, tapi justru membuka pintu bagi seluruh Indonesia untuk mengawasi beliau. Begitu ya Pak Bupati ya.
Jadi mengawasi dan juga bisa mengingatkan, dengan diawasi berarti diingatkan. Ya, perjalanan Pak Bupati masih panjang karena beliau masih sangat muda, ya semoga terus memimpin dengan menegakkan integritas dengan tadi pola berbaginya, selain berbagi materi, berbagi informasi, juga dengan berbagi kasih sayang. Asal tiga berbagiannya itu jangan salah, jangan melenceng. Sehingga nanti menjadi, kalau berbagi kasih sayang salah, menjadi perselingkuhan. Berbagi informasi salah, menjadi hoax. Berbagi materi salah, menjadi gratifikasi yang dilarang. Jadi mungkin itu yang diterapkan. Nah ini karena tunas integritas, jadi poin-poin itu nih yang diterapkan oleh Pak Bupati Nggale. Pak Bupati, mohon izin, Pak Bupati bisa standby dulu ya, Pak Bupati ya. Nanti kita setelah mendengarkan Profesor Haryono Umar, kemudian kita diskusi ya. Oke, Pak Bupati ya. Alhamdulillah, hari Minggu bisa meluangkan waktunya. Baik, kita lanjut kepada Profesor Haryono Umar, tapi saya akan membacakan CV beliau. Mohon izin, host, izinkan saya untuk bisa share screen. Ini karena saya tidak boleh share screen. Host, mohon izin supaya saya bisa share screen. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian. Ini adalah riwayat hidup Profesor Haryono Umar. Saya mulai dari, oke. Dengan menghadirkan Profesor Haryono Umar di acara kita Integrity Talk, bincang santai seperti tadi Pak Bupati. Nanti saya coba dari Pak Bupati, saya rangkum deh ke dalam satu materi semampu saya ya. Karena itu pengalaman yang sangat berharga sekali. Baik Ibu Bapak sekalian, ini riwayat hidup dari Profesor Haryono Umar. Saya slideshow, nama Profesor Dr. Haryono Umar, AKMSC CA. Alamat Prabu Mulih. Alamatnya Jalan Flamboyan. Ini lahir saya, karena ini saya masukkan ke PowerPoint, ada yang tertinggal. Lahirnya di Prabu Mulih ya, Sumatera Selatan. Alamatnya Jalan Flamboyan, Ciputat. Pekerjaan beliau sekarang Dekan Pasca Sarjana Perbanas Institut. Ya, beliau juga Direktur Lembaga Anti Fraud Perbanas Jakarta. Inspektur Jenderal tahun 2012 sampai dengan 2015, beliau adalah bos saya, atasan saya, yang menjadi teladan saya. Ya. Kemudian Wakil Ketua KPK periode 2007, Desember 2007 sampai Desember 2011. Beliau juga Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntan Sektor Publik sampai dengan Desember 2007. Dewan Pakar ADRI Jakarta, Banten. Ketua Bidang Anti Korupsi dan Pengawasan Persatuan Guru Besar. Ya. Pendidikan beliau adalah Doktor Bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi, UNPAD tahun 2005, Master of Science Bidang Akuntansi, Texas, USA, dan diawali Diploma 4, ya, STAN. Penghargaan yang beliau peroleh adalah Rekor MURI 2020, Bintang Mahaputra Utama 2015, Satya Lencana 30 tahun, Satya Lencana 20 tahun, dan Satya Lencana 10 tahun. Nah, beliau juga publikasinya pastinya banyak sekali. Internasional dengan skopus-skopusnya. Tapi di sini ada yang bisa Ibu Bapak sekalian peroleh dan baca, selain tadi yang skopus, jurnal-jurnalnya bisa diakses, juga buku-buku yang sudah diterbitkan. Mudah-mudahan, mohon koreksi Pak Prof, siapa tahu ada yang lain saya tidak update nih, yaitu audit forensik, corruption the defile, detecting corruption, dan akuntansi perminyakan. Dan ini buku yang sudah diterbitkan oleh beliau. Nanti kalau ada yang baru bisa diupdate ketika Prof. Haryono Umar menyampaikan. Baik, itu sekilas daftar riwayat hidup beliau. Ini saya kutip tidak semuanya. Kalau semuanya ini panjang. Panjang sekali beliau. Yakin gitu ya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, waktunya untuk Prof. Haryono Umar dengan waktunya 15 sampai 20 menit. Setelah itu kita lebih banyak berdiskusi yang satu dengan contoh nyatanya dari Bupati, dan ini Prof. juga dengan segudang pengalamannya dan ilmunya untuk berbagi pada kita semuanya. Baik, kami persilakan Profesor Haryono Umar. Baik. Terima kasih Ibu Nunung Karya Ningsih Mada dan juga
Saya panggil Mas aja ya, Mas Bupati Muhammad Nur Arifin. Senang bisa ini. Kenapa saya panggil Mas? Anak saya yang paling tua tuh lahirnya tahun 91. Yeah. Jadi seumuran dengan anak saya nih, apa, Pak Bupati kita ini. Hebat, luar biasa kalau menurut luar saya. Luar biasa. Ininya apa, pemahamannya, pemahaman. Itu pemahaman itu nggak ada di buku itu. Yeah. Yang saya mengatakan bahwa kalau kita ingin, karena kita akan suatu saat akan tergelincir. Nah, caranya bagaimana? Kita ciptakan sendiri pengawasan untuk kita. Contohnya pada waktu di Irjen dulu, saya ciptakan semua orang mengawasi saya. Laporan harta kekayaan saya taruh di website. Itu untuk mencegah kita. Karena nggak mungkin kita bisa terus-menerus istiqomah seperti itu. Nah, ini bisa nggak saya share ya? Saya share bisa, Pak. Ya, oke ya. Oke, host, tolong izin saya untuk share screen. Oke ya. Kita jangan yang punya saya aja, Bu Karya. Ini punya Bapak, Pak? Saya aja yang mau share-nya. Oh, saya Bapak sendiri. Yang mau share. Oke. Baik, silakan, Pak. Host, mohon diizin. Udah. Oke. Nah, jadi kita nonton dulu lah sebentar ya. Oke, baik. Biar nyantai. Oke, itu tadi saya tayangkan dengan adanya revolusi industri 4.0, kemudian Jepang mengatakan society 5.0, intinya adalah bagaimana kita itu agar hidup itu nyaman. Kita itu ada trust satu sama lain. Dan intinya adalah keterbukaan. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan digital ini semuanya sudah terbuka. Ini nggak bisa lagi kita main tutup-tutupan, apalagi yang pengelolaan anggaran digunakan untuk yang lain-lain seperti itu. Karena yang namanya korupsi itu kan bukan hanya yang bisa ditindak karena melanggar hukum, ada juga yang menurut saya seperti yang korupsi tapi legal, yaitu umpamanya anggarannya dia buat untuk kegiatan-kegiatan mereka untuk manajemen. Katakanlah umpamanya si bos mau menikahkan anaknya, maka dibuatlah seakan-akan itu ada suatu meeting, ada segala macam. Meetingnya ada, laporannya ada. Tetapi hasilnya enggak ada untuk masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bupati, Mas Arifin, itu bagaimana anggaran itu harus betul-betul sampai ke rakyat, sampai ke masyarakat. Pemimpin itu ibaratnya sebagai seorang bapak, seorang ayah. Seorang ayah itu, kita sebagai seorang ayah, apakah seorang ibu, pokoknya seorang tua, tidak akan pernah membuka dompet anaknya, coba lihat nih dompet, ada nggak duitnya? Wah, uangnya ada 5 juta, saya ambil 2 juta.
tak akan pernah ada seorang bapak seperti itu. Bapaknya malah akan bertanya kepada anaknya, kamu mau kuliah ada bensin nggak? Bahkan dia tidak nanya, mungkin langsung mengasih, memberi. Nah, itu sebagai seorang ayah. Tapi kalau seorang yang bukan berpribadi sebagai ayah, dia akan buka dompetnya, dia akan ambil. Wah, ini dia kebanyakan. Dan itu juga demikian yang namanya seorang pemimpin. Dia tidak akan tanya kepada rakyatnya, kemudian apalagi uang APBD dia diambil, tidak akan terjadi demikian. Dia akan cari, di mana rakyatku yang miskin? Di mana rakyatku yang kekurangan? Miskinnya seperti apa? Dia cari. Dan dia berikan untuk itu. Oke, anggaran APBD kurang. Kita cari dengan cara-cara yang lain, yang accountable. Nah, itu yang diterapkan oleh Mas Nur Arifin itu. Inspiring ya, bisa. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Amin. Baik, coba saya sekarang sharing ininya ya. Gratifikasi yang tadi sudah disampaikan, saya langsung saja lompat saja bahwa dengan adanya anggaran pemerintah yang disebut dengan apa, dengan saya katakan begini aja, semua pemimpin, semua kita, apakah itu seorang dosen, apakah seorang pegawai, apakah segala macam, dia memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan. Dan biasanya di pemerintahan itu kewenangan itu adalah anggaran. Semua struggle untuk mendapatkan anggaran. Bagaimana berupaya untuk mendapatkan anggaran sebanyak-banyaknya. Makanya seringkali terjadi yang namanya korupsi itu kan banyak di pengelolaan anggaran. Di bagaimana cara mendapatkan anggaran. Contohnya Bupati Fak-Fak. Bukan Bupati Fak-Fak, yang KSP kemarin itu ya. Dia mendapatkan anggaran, kemudian dia salah satu pejabat di Kementerian Keuangan juga mendapat suap, dan kemudian mereka semua ditetapkan tersangka oleh KPK. Itu dalam rangka untuk mendapatkan anggaran. Kemudian setelah mendapatkan anggaran, bagaimana mengelola anggaran tersebut? Itu juga terjadi. Oh, saya sudah berupaya keras ini. Saya sudah mendapatkan anggaran. Kami yang berupaya ini, bukan rakyat. Oleh karena itulah maka kami, ini uang milik kami. Padahal kan yang namanya the power, yang namanya kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kemudian rakyat menyerahkannya kepada politik. Politik kemudian membagi kekuasaan tersebut. Salah satunya kepada eksekutif. Untuk apa? Untuk agar eksekutif itu bisa melayani rakyat. Bukan menjadi, dia mengatakan, oh ini kewenangan saya, anggaran ini kewenangan saya. Ini saya yang menentukan. Makanya sering terjadi yang disebut dengan penyalahgunaan kewenangan. Itu kan di dalam salah satu unsur korupsi kan itu, menyalahgunakan kewenangan. Karena dia menganggap itu kewenangannya dia. Nah, oleh karena itulah menurut Klitgaard, power, kekuasaan itu, kalau dilakukan dengan tanpa akuntabilitas, seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Bupati, tanpa dilakukan dengan akuntabilitas, itu namanya korupsi. Sekarang kita pertanyakan, yang disebut dengan akuntabilitas itu apa? Accountability is obligation to answer. Akuntabilitas itu kemampuan dia untuk menjawab. Ditanya mengenai, oh program ini, dia mampu menjawab. Ditanya mengenai anggaran ini kemana saja, dia mampu menjawab. Ditanya mengenai apa yang akan kamu perbuat untuk rakyatmu, dia siap menjawab. Ditanya bagaimana kemarin melakukan apa, dia siap menjawab. Kenapa? Karena dia akuntabel. Dia tidak pernah khawatir. Tidak pernah gagap di dalam menjawab, tidak pernah gagap di dalam mengelola anggaran, tidak pernah gagap di dalam mengelola kewenangan-kewenangan itu. Itu yang kita sebut dengan accountability, bukan pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban kita menyampaikan laporan selesai, itu responsibility. Tapi accountability lain, lebih kepada beyond atau lebih kepada bagaimana dia betul-betul amanahnya itu dijalankan seperti apa. Nah, orang yang memiliki power tapi dia menjalankan powernya itu dengan akuntabel, itu dia akan terbebas dari yang namanya korupsi. Jadi memang harusnya para pejabat itu betul-betul menerapkan yang ini. Tapi sekarang ini kan yang namanya akuntabilitas hanya dalam bentuk angka-angka, hanya dalam bentuk laporan-laporan. Sebetulnya di luar itu, lebih dari itu. Contohnya umpamanya kita sekarang ini, bagaimana di hari Minggu, kita semua yang Pak Bupati sibuk, Ibu dan Bapak semua sibuk, segala macam. Tapi mau bertemu di sini, berdiskusi di sini.
untuk sesuatu yang ya yang kita harapkan untuk bagaimana kita bisa do something, bisa sharing something. Karena begini, saya mengatakan kondisi sekarang ini, dulu tahun 80-an orang mengatakan if you don't change, if kalau Anda tidak berubah, if you don't change, you die, Anda mati. Itu tahun 80-an. Kalau sekarang lain, if you don't share, you die. Karena begini, yang namanya kinerja, yang namanya keberhasilan, itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya kalau tidak di-share, dipublikasikan. Maka jangan pernah menganggap bahwa kalau kita mempublikasikan keberhasilan kita itu adalah sombong. Bukan. Karena itu orang perlu tahu. Agar orang bisa mendapatkan itu dalam bentuk menginspirasi mereka. Itu di dalam pendidikan namanya sitasi, gitu kan? Orang menerima itu dia mensitasinya. Dan kita memberikan dia kesempatan mensitasi dan kita akan meningkatkan rating kita. Jadi Mas Bupati jangan bimbang dan ragu untuk men-share keberhasilan-keberhasilan yang tadi itu. Itu dalam rangka untuk orang agar tahu, oh ini loh cara bekerja tuh begini. Tersadar, oh harusnya saya seperti ini. Seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan apa tadi. Nah, sekarang pertanyaannya itu kan ya, pengawasan sudah banyak. Kemudian ada segala macam gitu kan. Dan itu pengawasan-pengawasan yang sebetulnya bisa kita ciptakan sendiri yang kita itu ada red flag-nya. Begitu kita melakukan sesuatu yang salah, dia langsung twing, langsung mengingatkan seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh tadi Mas Bupati. Nah, tapi yang tidak punya seperti itu, sebetulnya pengawasan sudah banyak. Dari auditor internal, auditor eksternal, inspektorat jenderal, inspektorat wilayah, kemudian BPK, kemudian kejaksaan, kepolisian, kehakiman, ombudsman, dan KPK. Sudah lengkap, sudah banyak loh. Ya kan? Jadi artinya belum lagi masyarakat, belum lagi LSM, belum lagi media. Semuanya itu memasang mata dan telinganya untuk melihat apakah kita melakukan kesalahan atau tidak. Tetapi itu Bapak dan Ibu sekalian, tetap aja kalau yang punya mens rea. Mens rea itu bahasa Inggrisnya itu evil intention atau bahasa Indonesianya adalah niat jahat. Niat jahat apa? Niat untuk melanggar ketentuan, melanggar hukum, melanggar etika, melanggar kepatutan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan niat jahat atau yang disebut dengan mens rea. Makanya yang namanya gratifikasi kalau dilakukan itu kita harus tanya itu ada mens reanya apa tidak kalau kita menerima itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dengan adanya mens rea, ada niat jahat. Kan ada dua kesalahan itu. Ada kesalahan yang tanpa mens rea, artinya itu kelalaian. Yang kedua, kalau ada mens reanya, itu yang disebut dengan kejahatan. Nah, kenapa kejahatan-kejahatan ini tetap berlangsung, tetap terjadi? Karena power semakin tinggi, semakin besar. Anggaran semakin besar, semakin powernya masih semakin banyak. Kemudian jabatan semakin tinggi juga semakin powernya juga semakin besar. Dan power itu tends to corrupt. Jabatan itu, kekuasaan itu, anggaran itu, kewenangan itu cenderung untuk disalahgunakan. Tadi kata ini Pak Bupati adalah sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merugi kecuali yang selalu sadar, selalu mengingat dan lain sebagainya. Seperti itu. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sharing dikit lah ya. Ada yang disebut dengan penyebabnya itu. Thomas Cressy tahun 1953 mengatakan ada yang disebut dengan fraud triangle. Ada opportunity, ada kesempatan. Kalau nggak ada pengawasan, kesempatan ada. Iya kan? Yang namanya pejabat, dia selalu di dalam kantor. Karena kalau dia nggak pernah datang ke ininya. Karena yang namanya pengalaman saya, gitu kan, kadang-kadang bupati itu, saya nggak tahu, coba tanya dengan Mas Arifin nanti. Bupati itu, ucapannya itu adalah sakti mandraguna. Sakti mandraguna, apapun yang dia ucapkan itu akan terwujud. Pamanya dia mengatakan, bajunya bagus ya, besok sudah ada yang mengantarkan. Itu makanannya enak, satu jam udah datang di ruangannya. Sakti mandraguna. Itu ini, makanya ada yang ditangkap, kemudian hilanglah ini ya semuanya. Jadi opportunity, ada kesempatan itu. Kesempatan itu menimbulkan niat jahat orang untuk melakukannya. Kemudian ada tekanan juga.
sudah ada opportunity, sudah ada kesempatan. Ini ada kesempatan ya, anggaran ini ada di depan mata. Kita bisa gunakan ini. Ada tekanan. Tekanan umpama dari masyarakat, tekanan juga dari istri, tekanan dari keinginan untuk hidup lebih nyaman, segala macam. Tekanan untuk agar bagaimana bisa ini untuk konstituen dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi dengan rationalization, pembenaran. Apa sih saya gajinya cuma 6 juta? Ya kan? Saya sudah bekerja keras sampai malam. Orang lagi tidur, saya sudah bekerja. Apa salahnya saya dapatkan sedikit? Apa salahnya sih? Ini kan toh juga uang, bukan uang APBD ini. Saya ambil dari, toh itu juga pemberian dari konsultan, pemberian dari kontraktor. Kan nggak apa-apa kan? Pembenaran, rationalization. Itu yang menurut Thomas Gracey tahun 53 namanya fraud triangle 3 penyebabnya. Kemudian datang tahun 2004, datanglah seorang yang disebut dengan Hermansen and Wolfe. Dia mengatakan menambah satu lagi. Satu lagi men katanya. Yang namanya orang melakukan korupsi itu ada capability, ada kewenangan, ada kesempatan, ada power. Makanya kita lihat yang namanya pejabat-pejabat yang ditangkap itu adalah bos-bosnya semuanya. CEO, direktur keuangan, bupati, wali kota, gubernur, kemudian menteri, anggota DPRD, DPR, dan segala macamnya. Nggak ada OB, ya kan? Nggak ada dosen. Dosen ada kalau dia sudah jadi pejabat dan ternyata dia lupa. Dia lupa begitu jadi pejabat. Nah, oleh karena itulah maka tahun 2016, HU, dengan bukunya Corruption the Devil, tadi yang dibacakan oleh Bu Karyaningsih, menambah satu lagi yang disebut dengan integrity, lack of integrity. Bahwa orang yang melakukan itu karena memang dia kehilangan integritas. Makanya integritas penting. Kalau dia punya integritas, mau ada uang di depan dia, mau ada orang menyodorkan itu kepada dia, mau dia ada tekanan, paksaan, segala macam. Pak, ini Pak. Udah lah Pak, biarin aja lah Pak. Untuk Bapak ini. Bukan untuk Bapak. Untuk ya... ini enggak seberapa lah dengan Pak ini Bapak atau Ibu. Kemudian dia punya kewenangan, dia bisa tanda tangan itu kapan saja dan sebagainya. Tetapi kalau dia punya integrity, dia akan mengatakan no way. Nah, orang-orang yang tertangkap itu karena pada saat itu integritasnya hilang. Pada saat itu. Tidak selamanya loh. Tidak selamanya. Hanya pada saat itu. Oleh karena itulah maka saya mengatakan kita harus menciptakan pengawasan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita merasa selalu diawasi. Karena kadang-kadang begini ya namanya manusia karena ada setan kan. Kita menganggap kita itu tidak diawasi oleh Tuhan. Padahal Tuhan selalu mengawasi kita kan. Tapi kita merasa enggak gitu. Nah itu yang sering kita terjadi. Oleh karena itulah maka kita ciptakan sendiri pengawasan-pengawasan oleh kita. Ini kira-kira, ini banyak contohnya Bapak Ibu sekalian di Jiwasraya itu karena opportunity. Kemudian ini yang 13 perusahaan menjadi tersangka oleh kejaksaan karena itu. Yang di ini di mana Citibank, the Vice President of Citibank of Indonesia juga terkait itu karena opportunity. Kemudian ini di Kementerian Kesehatan juga demikian menterinya. Bahkan di dana desa juga demikian, mudah-mudahan di Trenggalek enggak, mudah-mudahan. Kemana di desa yang tadinya sedemikian bagus ya, mereka sudah tahu yang namanya markup. Mereka sudah tahu yang namanya suap. Mereka sudah tahu yang namanya penyalahgunaan dana. Mereka sudah tahu membuat laporan fiktif. Mereka sudah tahu yang namanya penyunatan. Kalau padahal kita tahu yang namanya desa itu adalah guyub. Orang-orangnya baik-baik. Itu kan ya, bukan berarti orang kaya, orang kota juga tidak baik, tetap baik juga. Bukan ini disini kan orang kota, orang Bogor kan, sangat ini. Nah ini contohnya juga lack of integrity bagaimana Ibu Maria, saya lewatkan aja. Saya ingin mengatakan begini, banyak sekali kenapa begitu pentingnya integrity itu. Jadi begini, kalau kita umpamanya kehilangan sesuatu, kehilangan jabatan kah, kehilangan pacar, kehilangan handphone, itu kita sebetulnya tidak hilang apa-apa. Karena yang namanya hidup ini kan berputar-putar aja. Dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Jadi nggak perlu kita bimbang dan ragu dengan itu.
Kemudian yang perlu kita agak khawatir sedikit, kalau kita kehilangan kesehatan. If you lose health, you have lost something. Kalau kita sudah nggak sehat, kita nggak bisa bertemu seperti ini. Makanya oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, jaga jarak, kemudian pakai masker, pakai kalau itu perlu WFH, ya WFH, kalau perlu WFO, WFO, segala macam, kita jaga, jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Kan lebih baik mencegah daripada sudah terkena. Kalau terkena sih masih bisa, saya sudah sembuhkan. Sekarang kan makin bagus, makin ini. Tetapi kan lebih baik lagi tidak terkena. Yang ketiga adalah, if you lose integrity, you have lost everything. Kalau Anda kehilangan integritas, Anda menerima suap, kemudian ditangkap oleh kejaksaan, katakanlah umpamanya, habis lo itu. Habis semuanya. Keluarga hilang, kemudian keluarga malu, segala macam. Walaupun kita tidak dihukum mati segala macam, tetapi paling tidak itu seperti katakan oleh Mas Bupati tadi, habislah karirnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lewatkan aja pembahasan seperti ini, karena begini, bagaimana kita membangun integritas? Saya mengatakan begini, kita harus mulai dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang paling kecil, umpamanya. Jangan pernah sekalipun umpamanya sudah berjanji kemudian tiba-tiba lupa, pura-pura lupa atau segala macam. Karena sekarang nggak ada alasannya kita untuk lupa. Karena kan kita harus nggak punya, ya, seperti saya katakan tadi dengan Society 5.0, semua sudah mengingatkan kita. Itu yang disebut dengan digitalization. Digitalization itu artinya begitu kita masukkan dalam satu perangkat, semua perangkat kita itu sudah masuk semuanya. Jadi akan segera mengingatkan kita. Alam pun akan mengingatkan kita. Jadi saya mengatakan dengan Society 5.0. Artinya begitu. Jadi artinya sekali kita melakukan katakanlah, ini hanya dengan mahasiswa, mahasiswa kan bisa kita bohong-bohong, bisa kita anggapnya nanti deh. Yang enggak bisa, enggak boleh. Dari hal yang kecil-kecil itu, kalau kita sudah menganggap itu biasa, akan menjadi yang besar. Karena yang namanya orang korupsi, tidak pernah dia langsung korupsi 40 miliar. Nggak ada. Orang korupsi 40 miliar itu dimulai dulu dengan dia ngambil kertas satu rim dari kantor. Bawa dengan alasan untuk kerja di rumah. Besoknya atau lusa atau minggu depan, dia bawa komputernya. Alasannya apa? Pak, biar saya bisa menyelesaikannya. Ini Sabtu minggu saya ingin kerja, Pak. Hari Senin saya antarkan Bapak. Okay, make sense kan? Rationalization. Minggu depannya lagi, Pak, saya harus print di rumah. Print di rumah, akhirnya dia bawa printer. Besoknya lagi, Pak, ini saya harus cetak yang bercolor. Maka mintalah SOPD borong. Dan terus menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nurani, ya kan, saya mengatakan bahwa manusia itu diberikan tiga hak oleh Tuhan. Hal yang pertama yang disebut dengan hand atau indera. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, punya intrinya gitu kan, kita punya semuanya. Itu dalam rangka kita untuk menerima alam ini. Informasi dari semuanya kita terima. Dalam rangka apa? Nanti informasi itu kita masukkan di dalam hal yang kedua yang disebut dengan head atau otak kita, dan kita proses di sana, baru kita akan tentukan kita mau bersikap seperti apa. Nah, kalau yang dua ini kita bisa, makanya manusia itu hebat. Makanya kita bisa bertemu sekarang ini melalui online. Yang namanya hewan sampai sekarang ini tetap begitu-begitu aja kan. Yang namanya kambing makan ya tetap begitu. Makannya tetap rumput. Tidak pernah rumput ini digoreng dulu, nggak pernah. Tapi manusia yang dulunya daging itu dimakan begitu aja, sekarang dia sudah bisa yang namanya di steak. Yang namanya roti sudah bisa dibuat dalam bentuk umpamanya burger. Macam. Itu karena kita punya otak. Kita bisa mengembangkan ini. Tetapi dengan otak itulah kita bisa merusak dunia ini. Merusak bumi ini. Maka Tuhan memberikan yang ketiga yang disebut dengan heart, hati nurani, kolbu. Maka kata Tuhan, tanya kolbu. Cuman kolbu itu kalau kita sudah terbiasa menerima yang seperti tadi, menerima gratifikasi, menerima ini, itu segala macam, tertutuplah dia. Ditanya-tanya, hey, hati nurani, enggak? Enggak apa-apa, bos. Kan, oke aja lah, itu kan sahabat. Terima-terima aja. Itu sudah tertutup dengan yang begitu-begitu, Bapak-Ibu sekalian. Baik,
Saya lewatkan saja ini semua karena di sini saya yakin juga banyak auditor. Saya sampaikan bahwa itu yang cerita tadi, kalau mau kita elaborasi silakan nanti dalam pertanyaan. Saya menyampaikan materi saya yang kedua yang terkait dengan audit forensik. Di dalam bukunya yang saya tulis bersama dengan Ibu Rahimah itu mengatakan ada 4 tahapan di dalam audit forensik. Ini para auditor nanti silakan baca. Nah, nanti ini bisa kita kembangkan karena di situ sangat detail. Bahkan formulir-formulirnya itu sudah sangat jelas. Di situ ada pendekatannya, baik itu pendekatan audit, pendekatan akuntansi, pendekatan ekonomi, dan juga pendekatan hukum. Jadi di sana ada 4 tahapan yang pertama disebut dengan tahapan pre-planning, tahapan pra-perencanaan. Di dalam tahapan perencanaan ini ada yang kita sebut dengan OSMAP. Saya nggak akan jawab itu, jelasnya itu panjang lebar. Yang kedua tahapan perencanaan. Dalam perencanaan ini kita sudah menentukan 5W2H. What, where, when, who, why. Karena di situ kita bisa menentukan kronologisnya. Kita sudah bisa menentukan bukti apa yang nanti saya akan kumpulkan. Sehingga pada waktu kita melakukan yang namanya evidensi, pelaksanaan, kita tinggal mengutip aja ininya. Jadi nggak bisa lagi dengan kondisi yang digital seperti ini, auditor itu akan berlama-lama di tempatnya, walaupun memang akibatnya SPPD agak kurang gitu ya. Tapi nanti ke depan nggak akan begitu. Nggak bisa lagi lah kita makan lama-lama di itu. Cukup gunakan pendekatan yang seperti ini. Baru kemudian terkait dengan reporting, ini ceritanya panjang, saya akan lewatkan saja. Yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, kenapa auditor, kenapa kita sulit memberantas korupsi? Karena tidak ada. Auditor, jangankan di Indonesia, luar negeri juga nggak mampu dia mendeteksi. Contohnya di British Telecom, PricewaterhouseCoopers, 33 tahun, itu melakukan audit, tidak pernah menemukan fraud. Tapi ternyata fraudnya luar biasa. Pokoknya besar perusahaan. Enron juga demikian. Arthur Anderson, The Big Five, The Big Ten, The Big Four, itu tidak mampu mendeteksi. Kenapa? Karena dia tidak punya alatnya. Kalau umpamanya kita sakit flu, gampang kita lihat, oh dia sakit flu, udah meler-meler begini, udah batuk-batuk, oh itu flu. Tapi kalau dia itu kena COVID, bisa nggak kita tebak-tebak? Nggak bisa. Bahkan kadang-kadang dengan OTG seperti sekarang, orangnya sehat. Dia lompat ke sana, dia terjun dari lantai 12. Sehat-sehat aja, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya dia kena COVID. Nah, untuk itu butuh alat. Butuh alat, men. Kalau umpamanya laporan keuangan gampang, ada business model. Tapi kalau yang namanya korupsi, sangat complicated. Sangat-sangat complicated. Maka butuh alatnya. Alatnya apa? Mam kolak, mi bakom lah. Dah dini. Nai-nai. Tolong host, di mute host. Minah, yuk. Alatnya itu yang saya sebut sebagai HU model. Ini pendekatannya dari yang fraudster tadi. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ini, nanti akan ketahuan kira-kira ada indikasi apa tidak. Itu ada di bukunya ini. Nah, ada 5 di sini ya. Ada tekanan, ada kesempatan, pembenar kemampuan, dan kehilangan integritas. Dan ini opportunity itu ada 3 dimensinya. Dimensi itu masing-masing ada indikatornya di sini. Dan itu ada rumusnya semua. Sudah disiapkan rumus-rumusnya. Jadi Bapak dan Ibu Auditor tinggal mengikuti ini sehingga akan ketahuan kira-kira apa. Ceritanya ini agak panjang nanti ya. Saya nggak akan ceritakan itu. Pressure juga ada demikian. Ada kepatuhan pada aturan, kepatuhan pada rencana, kepatuhan pada anggaran, dan lain sebagainya. Saya lewatkan saja. Kemudian juga rationalization, ada pengawasan internal. Ini Bapak dan Ibu dari internal auditor dan SPI. Dan kepengawasan internal, ada 7 poin dan ada 5 poin di situ. Salah satu pengawasan internal itu salah satu aja ya. Yang mengatakan adalah, ada nggak penggantian-penggantian pejabat di internal auditor itu diganti dengan dari auditi. Nah, ada nggak tuh? Itu salah satu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah capability. Efektivitas pengaduan internal dan efektivitas pengaduan eksternal, masing-masing 4 poinnya. Yang terakhir nih Bapak dan Ibu sekalian adalah lack of integrity. Ada 2 di situ.
yang diukur, ada integritas pimpinan, ada 3 poinnya. Yang kedua ada integritas pelaporan, ada 5 poinnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti kalau nanti ada apa perlu penjelasan lebih lanjut silakan monggo. Saya rasa itu saja yang dari saya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay. Ya. Terima kasih Prof. Haryono Umar, ya pencerahan untuk kita semua, dan di sini juga bisa dilihat beberapa di chat. Kalau yang pernah mendengar tadi ada apa model HU model, nah ini bisa langsung berhadapan langsung tatap maya dengan penulisnya. Nah nanti kalau untuk jelasnya bisa berdiskusi, bisa konsultasi. Ibu Bapak sekalian, saya memberi kesempatan untuk Prof. Haryono juga Mas Bupati untuk merespon. Di sini ada beberapa yang saya catat dari chat ya pertanyaan. Ini panjang-panjang nih pertanyaannya, jadi saya mesti telaten membacanya ya. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya langsung juga silakan. Ya, ini Ibu Bapak sekalian nanti dalam sepanjang ini nanti akan di-share link presensinya. Ini nanti bisa direspon oleh Mas Bupati dan Prof. Haryono Umar. Pertama adalah ini, bagaimana implementasi sistem pengendalian gratifikasi atau pengendalian integritas yang telah Bapak bangun di Trenggalek untuk mengendalikan gratifikasi dan menegakkan integritas untuk kasus-kasus yang bisa saja terjadi, kasus yang demikian. Nah, ini pokoknya saya ini baca aja nih, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh para narasumber. Apakah UPG atau unit pengendali gratifikasi atau sistem pengendalian gratifikasi di Trenggalek bisa mendeteksi dan mengendalikan hal demikian? Mohon tanggapan juga dari Prof. Haryono Umar, bagaimana caranya untuk membangun sistem yang bisa mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti hal yang demikian. Terima kasih. Mungkin itu kita satu-satu aja ya, nanti baru ke pertanyaan berikutnya. Tapi saya juga di sini perlu merespon, membacakan juga sebelum dijawab oleh para narasumber. Masalahnya di Indonesia kita ini krisis keteladanan. Ada dua respon yang mungkin bisa ditanggapi nanti. Berapa banyak pejabat yang harusnya jadi teladan, malah jadi tersangka kasus-kasus korupsi. Indonesia benar-benar butuh role model pemimpin berintegritas tinggi. Monggo silakan mulai dari Mas Bupati. Oke, terima kasih. Saya menjawab tentang unit pengendali gratifikasi. Jadi di setiap satuan sekarang kita punya semacam sistem pengawasan internal gitu ya. Jadi UPG ini memang nanti di tingkat kabupaten, tetapi di seluruh satuan OPD ini wajib kemudian untuk melaporkan jika terjadi gratifikasi. Tetapi sebelum dari itu kita mempersempit dulu. Kan gratifikasi ini kan biasanya sudah ada janjian gitu ya, janjian apa nanti kamu kamu kita menangkan terus kemudian nanti kamu saya kasih sesuatu. Nah maka harus diputus dulu yang seperti itu, sistem yang sebelumnya tatap muka kemudian tidak menggunakan satu pendekatan yang objektif dalam menentukan siapa pemenang, siapa yang bisa mengerjakan berbasis kualitas, berbasis track record, dan segala macam. Nah, maka sekarang kita semuanya serba online. Bahkan pengadaan langsung pun kita juga kita expose secara online sehingga tahu siapa yang mendapatkan paket-paket PL itu. Kalau dulu mungkin PL-PL udah ini kamu tak kasih gitu. Nah, tetapi sekarang kita juga expose itu secara online. Kemudian memang yang harus kita aktifkan kemana-mana bahwa saya yakin kalau orang itu diminta atau diinjek terus kemudian haknya diambil itu pasti nggak terima gitu, pasti mereka akan memberikan respon reaksi. Nah selama ini kan saluran-saluran itu yang mungkin selama ini terbungkam sehingga seakan-akan tidak terlihat bahwa ada pelanggaran di sana dan lain sebagainya. Maka ya saluran itu yang kita
kita terus upayakan. Contoh ketika pembagian bansos, di setiap warung pembagian bansos kita tempelkan nomor nomor saber pungli, terus kemudian nomor aduan laporan yang ke inspektorat dan juga masuk ke internal kami, sehingga masyarakat kalau merasa bahwa harusnya katakanlah bantuan panganmu itu 200.000, kalau kamu hitung jumlah pangan yang kamu terima nggak 200.000 ya laporkan gitu. Jadi malah saluran-saluran itu malah harus kita buka dan sebenarnya kalau kita meliterasi, apalagi sekarang kan saya usianya muda, teman-teman muda ini bukan hanya yang muda ya, tapi hampir semua dari kita ini punya akun media sosial. Kalau mereka nggak suka atau mereka menemukan sesuatu yang mengganjal, pasti sedikit-sedikit di-share. Dan itu pintu yang bagus sebenarnya untuk memastikan akuntabilitas kita tadi. Sekedar hanya laporan tahunan, kalau katanya profesor tadi, nggak hanya sekedar laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, bukan sekedar itu, tapi kemampuan untuk menjawab tadi ya maksudnya. Jadi setiap waktu selalu ada yang ngomong, Pak ini ada pekerjaan gini, kok pekerjaannya jelek gitu ya, kelihatannya tolong dicek Pak, ada sebelah menyembah. Saya langsung naik trail ke sana, bawa inspektorat, bener nggak gitu. Nah, kalau katakanlah lagi dinas luar, ya langsung kita minta dinas teknis untuk mengecek. Itu yang kita bangun. Tapi kalau kita ngomong sistemnya sempurna, memang nggak ada alertnya ya. Kita belum tahu gitu, mereka janjian di mana, mungkin di luar kantor, terus kemudian ada transaksi apa dan sebagainya, kita belum bisa mengecek di situ. Mungkin Pak Profesor nanti bisa membantu kalau memang ada satu kajian atau teori sebaiknya sistem di daerah seperti apa. Tapi sejauh ini UPG kemudian juga LHKPN bagi para ASN, LHK ASN ini juga menjadi sangat sangat luar biasa. Saya pernah memaksa seorang kepala dinas untuk pensiun dini. Ketika itu karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan harta kekayaannya, kebetulan di bagian KPU-an waktu itu. Dan kemudian saya melakukan lelang jabatan dan pejabat yang baru, track record-nya menurut saya cukup baik dan bukan dari kalangan KPU-an, tapi dia tahu masalah proses pengadaan karena dulu di ULP gitu. Jadi itu pengalaman saya gitu. Dengan adanya LHK kemudian ketika ada satu review, beliau nggak bisa mempertanggungjawabkan dari mana tambahan penghasilannya dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kita lapor ke KPK, sudah kalau kamu ngerasa benar ya tolong ini saya dijelaskan ini penambahan kekayaannya dari mana. Tapi kalau kamu nggak bisa jelaskan, kalau kamu merasa bersalah, ya pilihannya tetap berjalan menjadi pejabat ini, tapi mungkin dalam tanda kutip nggak selamat gitu ya, atau mengundurkan diri. Akhirnya beliau memutuskan, ya Pak saya berterima kasih, saya tak pensiun dini saja gitu, sambil menata hidup gitu biar lebih tenang gitu. Ya, dulu itu jadi pejabat begini beliau gitu. Ya sudahlah, saya mohon maaf gitu, lebih baik mungkin jalan tengahnya begitu Bapak pensiun dini. Jadi dia kurang lebih 3-4 tahun, dan selama ini dia selalu di dinas KPU-an gitu, dan bisa dibayangkan lah seperti apa. Tapi saya bersyukur di akhir masa jabatan beliau ada kesadaran gitu, ada kesadaran, dan insya Allah jadi baik buat semuanya. Terus tadi keteladanan, ya saya rasa nggak ada manusia yang sempurna lah. Kalau saya mungkin teladannya ya saya begini. Saya ambil teladan kepada orang-orang yang sudah meninggal gitu aja lah gitu. Karena kalau orang udah meninggal itu sisi hidupnya mau dikupas seperti apa itu kita tahu sejarahnya, dan kalau sudah meninggal itu baru bisa kita ukur orang ini selama hidupnya baik apa enggak. Tapi kalau sekarang ini katakanlah ngomong saya baik, ya sampai usia 30 baik. Besok kita nggak tahu gitu. Makanya saya butuh keteladanan ini harus kita bangun bersama-sama gitu. Itu tadi saling mengingatkan. Itu sebenarnya yang saya suka dari setiap saya bertemu, berkesempatan, bersinggungan dengan banyak pihak, banyak kolega, selain menambah ilmu, ya menambah silaturahim. Katanya kalau silaturahmi itu bisa membawa kebaikan, dan salah satu kebaikannya itu jadi banyak yang ngingetin. Itu aja sih yang saya inginkan. Jadi kalau kita ngomong keteladanan, sudah jangan cari teladan kepada yang hidup, itu aja.
Jadi kalau sekarang melihat kok Indonesia banyak kurangnya, ya sudah, kalau yang lain dirasa kurang, ya sudah, ayo kita turun tangan, kita yang mungkin merasa lebih baik dari mereka, ya sudah, kita gentle, kita ambil responsibility yang lebih gede untuk kemudian membawa perubahan. Itu yang saya rasakan dulu. Kalau saya ngerasa pimpinan di Trenggalek nggak bagus, ya sudah, saya turun tangan gitu aja. Jangan kemudian cuma ngomong di medsos, oh, ini bupati begini gitu. Ya saya itu maksud saya, kalau saya jadi pemuda ya harus gentle gitu. Kalau mau lebih baik ya sudah turun tangan. Dan ini test case-nya. Saya semoga apa yang saya yakini, saya iman ini juga bisa teraplikasi dan didukung, sehingga nanti bisa menghasilkan satu tata kelola pemerintahan yang bisa mensejahterakan dan juga melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih. Oke, Mas Bupati. Saya kira langsung Prof. Karyan Umar. Ya, terima kasih Bu Karya. Jadi kan begini, di internet itu coba search ya, orang baik kenapa melakukan korupsi. Itunya tambahin nama saya, Karyan Umar. Nanti akan keluar di situ. Salah satunya yang paling utama itu adalah kurang bersilaturahim atau silaturahmi. Jadi artinya, bukan silaturahmi itu artinya kalau ketemu selamat pagi, good morning, Ohio, atau tadi yang di video tadi, Ohio, gitu. Selamat pagi, bukan itu, maksudnya begini. Jadi yang namanya pejabat itu waktunya kan banyak, ya, waktunya kan sangat sedikit. Dan biasanya 90% anak buah itu suaranya sama dengan pejabat. Anak buah itu tidak mau bersuara yang berbeda dengan bosnya. Akibatnya bosnya kekurangan orang untuk yang memberikan second opinion. Hanya mungkin sekitar 10% yang sanggup mengatakan secara apa adanya. Dan orang yang secara apa adanya itulah yang bisa memberikan silaturahim. Yang dia bisa mengatakan, Pak, ini begini, segala macam. Contohnya kasus di Kementerian Kesehatan itu. Kementerian Kesehatan mengatakan, ini kita dengan anggaran 200 miliar mengatakan, kita harus tunjuk langsung. Nggak ada yang berani mengatakan salah itu, Pak. Nggak ada. Nah, kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Oleh karena itulah, maka pejabat itu jangan hanya duduk-duduk di kantornya. Seperti yang kemarin dulu-dulu saya dengan Bu Karyaningsih kan, jadi saya lihat umpamanya ada anak-anak yang terlantar di jalanan, ngamen-ngamen, nyanyi-nyanyi, padahal kewajiban dari pemerintah itu untuk mengambil dia, masukkan dia sekolah. Ada anak-anak yang miskin karena dia katakan bahwa dia tidak sanggup untuk melanjutkan ke SMP karena dia mengatakan bahwa dia adalah orang miskin. Padahal anggaran untuk beasiswa ada. Tugas dari pemerintah mendatangi dia, bukan meminta dia untuk datang ke pemerintah. Kalau dia dikatakan kan sering ditanya oleh wartawan seperti itu, Pak, ini ada begini. Dia dijawab oleh pejabat, kenapa dia nggak datang ke kita? Salah itu. Soalnya sebagai pelayan dia harus datangi. Biasa dia bisa anak buahnya kan katakan. Tapi intinya pemerintah harus datang kepada dia. Diceritakan bagaimana segala macam. Coba mana formulirmu sini, saya mengerjakannya. Itu intinya pemerintah sebagai seorang bapak. Dan yang terjadi di birokrasi kita, nggak semua, mungkin sekarang udah banyak berubah gitu ya, mudah-mudahan. Yang terjadi kan itu menunggu anggaran yang pemerintahnya banyak, makanya banyak yang tidak terserap seperti terserap. Itu. Anggarannya banyak, tetapi masyarakat nggak tahu apa sih yang dia bisa lakukan, apa sih umpamanya. Seperti yang tadi yang mengenai beasiswa, mengenai segala macam, nggak ada yang tahu. Sehingga akibatnya beasiswa diberikan untuk yang sekitar-sekitarnya segala macam. Masih oke okay itu, yang penting dia tidak dikorupsi. Tapi tadi tidak betul-betul datang ke masyarakatnya. Anggaran katakanlah banyak. Tapi ternyata itu banyak kan untuk raker, untuk rakor. Bukan untuk masyarakatnya. Nah, oleh itu yang tadi saya mengatakan bahwa sistem itu bagus gitu ya. Yang lebih bagus lagi adalah bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Katakanlah umpamanya sistem yang kita lihat, kenapa sistem sudah bagus tapi masih terjadi yang namanya korupsi? Karena udah bagus semua, pengawasan udah bagus semua.
Sebagai contoh umpamanya perusahaan yang hebat, British Telecom, sudah sangat hebat untuk itu perusahaannya Inggris, tapi dia masih tetap melakukan korupsi. Citibank, apa kurangnya Citibank? Tapi terjadi korupsi besar-besaran di situ oleh vice presidennya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, kita membiarkan, kita memberikan opportunity. Ah, saya sudah percaya dia, sudah biarkan aja, saya sudah percaya dengan dia. Gak boleh kita percaya begitu aja. Kita harus punya skeptism. Jadi yang namanya intinya semua manusia itu harus punya tiga karakter. Yang pertama kita harus punya knowledge, kita harus punya pengetahuan. Kalau enggak kita dibohong-bohongi. Ya kan? Umpamanya terkait dengan kalau kita ingin beli beli HP, kita harus tahu. Kita harus mendapatkan second opinion dulu mengenai HP itu speknya bagaimana, harganya bagaimana, fiturnya bagaimana. Sehingga kita enggak dibohong-bohongi. Kita harus punya knowledge ya. Yaitu punya kompetensinya, knowledge, skill dan attitude. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus independen. Kalau pejabat itu sudah tidak independen, bagaimana dia bisa mengabdi kepada rakyat? Bagaimana dia bisa melayani rakyatnya? Seorang dosen yang tidak independen, bagaimana dia bisa netral terhadap mahasiswanya? Sehingga mahasiswa yang menurut dia yang bagus adalah yang kalau selalu bersesuatu dengan dia, umpamai. Yang kita sebut dengan pegawai yang bagus itu seperti apa? Kalau yang dia menganggap yang bagus itu adalah kalau yang selalu memberikan gratifikasi, itu yang menurut saya yang kurang pas. Nah, sistem sudah mengatur itu untuk mengatasi. Yang ketiga, karakter yang kita harus punya yaitu yang saya sebut sebagai skeptism. Saya tidak percaya dengan Anda, tapi juga saya tidak bisa menuduh. Nah, jadi kalau ada laporan, ada informasi, ada apapun, jangan langsung kita percaya, langsung kita kirim, share. Itu hoax. Ada informasi dari anak buah, langsung kita terima aja. Pak, bagaimana itu anak-anak yang kemarin itu, yang demo-demo, udah beres kan? Udah beres, Pak. Gak bisa kita begitu. Kita harus turun tangan, langsung turun, lihat bagaimana, check and recheck. Nah, tiga karakter itulah yang membuat kita itu bisa dikatakan ya katakanlah hebat itu kalau kita memiliki tiga karakter itu membangunnya nggak gampang. Mumpung ini Mas Bupati ini masih muda, kelihatannya agak lebih mudah dia membangun ini semuanya karakter ini. Karena itu tadi saya mengatakan kadang-kadang di antara ini staff-staff kita itu ada yang pokoknya yang penting saya selamat. Padahal saya sering mengatakan begini, kalau Anda sayang kepada lembaga Anda sayang kepada bos Anda sayang kepada organisasi Anda, maka Anda harus mengatakan secara apa adanya, tanpa iming-iming yang lain. Harus berupaya untuk senetral mungkin. Nah, itu tiga karakter tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya untuk menjaga agar tidak menerima gratifikasi itu harus kan sudah ada sudah sering disampaikan oleh Bu Karyaningsih, mungkin ada tiga jenis gratifikasi itu, tinggal diimplementasi. Yang paling penting sebetulnya tinggal tanya hati nuranimu, ini gratifikasi kategori 1, 2, apa 3, kan? Kalau kita mau kadang-kadang ini sebetulnya 1 nih, tapi nggak apa-apalah ini kayaknya nomor 3 nih. Itu sebetulnya gratifikasi kategori suap. Tapi kita mengatakan, enggak lah ini. Kita bohongi. Kita tipu diri kita sendiri. Nah itu, saya mengatakan begini kan, kita kan ada empat. Otak kita kan ada empat. Otak yang pertama saya katakan otak beta. Otak beta itu otak yang kita gunakan secara betul-betul kita menggunakan itu secara sadar. Kita untuk berdiskusi, bekerja, berdebat, segala macam. Itu namanya otak beta. Itu hanya 12%. Hanya 12%, men. Sisanya 88%, kita berada di dalam alam bawah sadar. Gak sadar kita apa yang kita lakukan. Nah, itulah yang kadang-kadang mengiming-iming kita. Kita lupa. Kita pakai otak teta. Di mana otak teta itu kita tidak memiliki informasi. Kita blank. Sehingga terjadilah yang namanya gratifikasi segala macam. Oleh karena itulah maka perlu yang namanya silaturahim. Tanya kepada orang yang
orang itu ada dua. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tahu mau mengatakannya apa adanya, ada yang tahu tapi tidak mau mengatakan apa adanya. Kita butuhkan yang ini, yang tahu tapi mau mengatakan secara apa adanya. Dia tidak takut kehilangan jabatan, dia tidak takut dibenci, dia tidak takut disingkirkan segala macam. Ini orang ini nggak banyak orang seperti ini. Auditor itu biasanya seperti ini, saya lihat biasanya. Mudah-mudahan begitu terus ya gitu ya. Makanya Mas Bupati tadi ada apa-apa dia bawa inspektoratnya. Karena apa? Dia yang bisa mengatakan apa adanya. Dia memiliki knowledge-nya, dia memiliki independensinya netral, dan dia memiliki skeptisme. Sehingga dia mampu mengatakan, tegak berdiri mengatakan, Pak ini enggak benar, Pak ini benar, segala macam. Kita butuh seperti itu. Saya rasa itu dulu deh ya. Terima kasih, Bu. Baik, Prof. Terima kasih. Ini karena pertanyaannya ada beberapa, jadi saya lanjut ke pertanyaan lain. Walaupun tadi Mas Bupati sempat bertanya, karena ada terjadinya justru di luar sistem. Nah, ini bagaimana mengendalikannya, itu gerat yang di luar sistem. Karena sistem dibangun, manusianya juga, tapi terjadinya justru di luar sistem. Nanti mungkin bisa direspon juga dengan Prof. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Dari Pak Rahmat Fauzi, menyambung pernyataan Pak Bupati, sejauh pengamatan saya, tidak jarang juga para ASN itu juga terpaksa melakukan hal-hal yang melanggar integritas, KKN, gratifikasi, dan sebagainya. Karena pimpinan tertingginya memaksa atau meminta kepada para ASN untuk melakukan hal tersebut demi kepentingan pimpinannya tersebut. Sebagai contoh saja, pimpinan yang ditunjuk dari mekanisme politik, kepala daerah, menteri, pimpinan, lembaga negara, dan lain-lain. Pimpinan tersebut bisa saja melakukan hal demikian karena terikat atau tertekan dari orang-orang yang berada di partai pendukungnya atau dari orang-orang yang mendukungnya atau bisa saja dari sponsor yang mendanainya untuk maju. Pada akhirnya, ketika kepentingan-kepentingan dari partai, kepentingan-kepentingan orang-orang yang sudah mendukungnya dan berjasa selama ini, kepentingan-kepentingan ekonomi dari sponsor atau kepentingan pribadi membuatnya melakukan hal-hal yang memaksa para ASN turut melanggar integritas. Bagaimana pandangan Pak Bupati ya? Dan ini satu lagi ada untuk Pak Prof. Haryono Umar, bagaimana membangun sistem integritas yang pimpinannya tidak berintegritas. Oke, baik, silakan Mas Bupati, monggo. Ya, seperti terima kasih pertanyaan tadi, saya sudah sempat menyinggung gitu. Jadi saya tadi ceritakan ada ASN yang pejabat tinggi pratamanya sudah pensiun, tetapi kemudian ada satu proyek yang bermasalah ditemukan tindak pidana korupsi. Nah, anak buahnya ini terpaksa korupsi untuk nutupi salahnya yang pejabat yang sudah pensiun gitu. Kalau nggak ditutupin, pejabat yang pensiun ini nanti akan nyatut-nyatut mereka. Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa makanya saya berusaha ketika saya masuk, saya tidak pernah meminta apa-apa dari kalian gitu berupa harta dan benda. Insya Allah kalau untuk hanya sekedar cukup makan, minum atau bahkan kekayaan, mungkin saya lebih kaya, lebih cukup daripada Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta cuma satu, saya dipilih ini masyarakat mengharapkan ada satu perubahan, ada satu pelayanan yang baik. Ya saya hanya minta itu. Nah kalau permintaan saya hanya sesederhana itu saja, Bapak Ibu nggak bisa penuhi, ya mohon maaf, saya bisa nggak sopan gitu sama yang sepuh-sepuh gitu kira-kira. Ya. Jadi saya memang bisanya kontrol ya. Kalau saya nggak minta gitu, kamu minta buat apa gitu kan? Saya nggak minta gitu. Nah cuman memang ternyata saya masuk ke dalam yang saya, seperti saya sitir pertama tadi, saya juga kasihan juga gitu. Ternyata ada satu lingkaran yang nggak bisa putus gitu, satu lingkaran yang nggak bisa putus dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang dikolek oleh APH, dan kadang-kadang APH ini pimpinannya baik tapi yang di bawahnya yang kasih-kasih dan sebagainya ini yang sudah kenal lama Trenggalek seperti apa, oknumnya seperti apa, itu mereka kemudian menjadi satu lingkaran yang nggak sehat gitu. Kamu kalau nggak ngasih ke aku, kasusmu tak buka begini begitu. Makanya ketika
ketika kemudian kita berdirinya lurus, minimal bisa mengurangi dampak tersebut. Dulu saya sangat senang sekali ketika KPK itu masih membiayai kegiatan tunas integritas waktu itu ya. Itu pintu masuk untuk membentengi itu luar biasa. Dulu waktu Mas nggak bisa tak kamu itu ngatur begini-begini. Kamu kan bupati, setiap kata-katamu kan dituruti sama anak buah gitu. Iya Pak, kata-kata saya dituruti, tapi kan saya ini anak muda ini kan harus konsekuen. Maksudnya konsekuen, nah saya ini sudah jadi bagian dari tunas integritas ya. Kalau Bapak ajak begitu-begitu, wah mohon maaf gitu. Bapak main sendiri aja, tapi saya ini karena paling muda se-Indonesia, Pak, saya ini diawasi KPK 24 jam gitu. Jadi gerak-gerik Bapak di Trenggalek pun juga KPK bisa tahu loh gitu. Ya saya akhirnya pintunya begitu gitu. Sehingga kemudian enggak ada lagi yang namanya tadi pressure tadi. Dan pressure-nya itu kadang dari kolega kerja yang selevel yang dinamakan ya Forpimda atau apapun namanya gitu ya. Ada beberapa situasi yang seperti itu. Cuman ini untuk anu aja ya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini gitu, meskipun ini direcord nanti jangan di-share lah yang telepon saya ini. Tapi saya hanya bercerita itu Jumi memang susahnya. Tolong host, suaranya tolong. Di mute. Oke, enggak Pak. Ya mungkin itu. Jadi saya katakan bahwa apakah Trenggalek 100% bersih? Saya katakan pasti tidak 100% bersih. Tapi saya bersyukur dulu ketika 3 tahun bersama Mas Emil. Mas Emil tipenya adalah dia penuh perhitungan gitu, sehingga pejabat banyak yang pejabat PLT nggak berani ambil keputusan untuk ditaruh pejabat-pejabat ini. Tapi ketika saya 1 tahun itu saya sudah melakukan lelang jabatan itu hampir tiga kali, itu dalam waktu kurang dari 1 tahun lelang jabatan, 3 kali lelang jabatan kurang lebih hampir pejabat pertamanya cukup banyak. Dan itu dan itu setiap wawancara akhir saya upload di YouTube dan saya katakan bahwa kamu nggak memberi sesuatu juga nggak diminta sesuatu kan untuk sampai pada posisi ini, terus kemudian semua yang kamu katakan ini menjadi kontrak kinerja kita, bukan hanya kamu dengan bupati tetapi kamu dengan masyarakat gitu. Jadi kalau nanti kamu melenceng dari apa yang kamu sampaikan, ya mohon maaf, saya dan masyarakat berhak untuk mengevaluasi kamu. Karena kadang-kadang begini, kenapa saya mungkin punya nilai atau punya value yang harus tetap dipertahankan, karena kita bersentuhan langsung dengan rakyat, kita menjaga nama baik. Tapi kadang-kadang kalau birokrat karena tidak punya hutang langsung dengan rakyat, terus kemudian kadang-kadang menempati posisi itu karena kedekatan, tidak karena kompetensi dan lain sebagainya, sehingga kayak seakan nggak ada hutang rasa begitu untuk melayani dengan baik. Dan kadang-kadang aku dapat ini karena dekat dengan itu kok, karena ngasih ini ngasih itu juga. Jadi sekarang kalau saya duduk, wajar kalau kemudian saya harus mendapatkan sesuatu juga dari jabatan saya. Nah ini yang berusaha kita minimalisir di. Jadi saya selalu katakan saya nggak pernah minta apapun gitu. Kalau sekarang dihitung kekayaannya dengan saya punya usaha, kaya saya daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi percuma kepala dinas nyetor duit ke saya, nggak ada nilainya itu, saya udah punya itu gitu. Tapi yang saya minta, saya berada di sini pengen memakmurkan masyarakat, tolong gitu, tolong berikan kerja yang paling baik, bukan melayani saya sebagai pribadi, tetapi kalau mengikuti apa yang saya katakan, saya kan mengatakan sesuai dengan visi misi yang sudah diamini oleh masyarakat. Jadi sebenarnya tolong bantu saya untuk memuliakan, memakmurkan masyarakat, itu aja yang kita minta. Oke, itu mungkin Bu Karyaningsih. Oke, suan Pak Bupati. Oke, tambah jelas tuh ya, Ibu Bapak sekalian. Silakan Prof. Haryono Umar. Baik Bu. Jadi kan begini ya, kalau sebetulnya kan ada untuk menolak hal-hal yang itu, setiap anak buah itu punya. Dia punya kesempatan untuk menolak. Dia punya kemampuan untuk menolak. Dia punya pengetahuan untuk menolak. Kalau itu menurut dia tidak benar, gitu ya. Nah, sekarang kondisinya begini.
kalau bosnya itu sesuatu seorang yang tidak berintegritas, katakanlah ya, seseorang yang tidak berintegritas, maka itu akan terjadi konflik. Akan terjadi konflik antara bosnya dengan anak buahnya, dengan yang lain segala macamnya. Dan konflik itu secara teori kan ada 5 cara untuk menangani konflik itu. Yang pertama, Anda bisa melakukan avoiding. Nggak peduli. Diamin aja, udah biarin aja lah. Tuh nanti dia akan turun juga. Jadi selama 5 tahun dia menjadi bos ini, pokoknya yang penting datang pagi, kemudian pulang. Dia tidak terlalu ingin inovasi, dia tidak lakukan. Kemudian perbaikan-perbaikan. Dia hanya bekerja sesuai dengan apa yang harusnya aja. Itu avoiding, itu nggak bagus. Kalau sebentar aja boleh. Hanya 1-2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan aja boleh. Tetapi kalau udah lebih bagi daripada itu, berarti kan dia makan gaji buta. Yang pertama. Yang kedua, accommodating. Dia mengakomodasi keinginan-keinginan dari bosnya. Dan itu berbahaya. Kalau bosnya itu punya pemikiran-pemikiran yang tidak bagus, dan dia tidak mau menolaknya, maka itu akan berbahaya bagi dia. Kemudian yang ketiga, dia bisa melakukan itu dengan kolaborasi. Oke bos, sekarang kita kolaborasi aja. Karena ada orang itu kan ada 3 macam. Ada yang pertama itu orang itu adalah pekerja keras dan dia betul-betul bekerja itu dalam rangka untuk menegakkan integritas, itu bagus. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang ngapain sih mikir-mikir seperti itu? Toh kita ini kan seperti katakan oleh Mas Bupati tadi, saya naik jabatan itu bukan karena dukungan masyarakat, bukan. Saya itu karena saya dekat dengan atasan saya. Jadi saya itu adalah mengabdi kepada atasan saya. Saya bisa pergi perjalanan dinas karena tanda tangan bos saya. Bukan dari masyarakat. Jadi saya harus akuntabel kepada bos saya. Jadi saya harus mengabdi kepada atasan saya. Itu yang terjadi. Kemudian yang itu yang namanya kolaborating. Itu juga nggak bagus. Kalau kolaborasi untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin dia bisa pilih-pilih yang baik-baik saja. Yang lainnya dia tidak ikuti. Yang ketiga, yang keempat adalah dia melakukan kompromi. Kompromi, oke, Pak, itu bagian Bapak di sana, bagian saya di sini ya. Kita nafsi-nafsi, itu juga nggak bagus. Yang kelima adalah dia competing. Jadi artinya untuk hal-hal yang melanggar, dia mengatakan, Pak, saya punya kesempatan untuk menolak, saya punya kesempatan pengetahuan untuk menolak, saya punya kemampuan untuk menolak. Jadi apa yang ingin Bapak itu saya menolak. Karena kondisinya begini-begini segala macam. Itu yang namanya konflik, manajemen konflik. Tetapi pertanyaan sekarang, kita kan tahulah yang namanya ASN beda dengan di perusahaan gitu kan. Kalau di ASN itu di birokrasi itu sudah terbentuk yang bagaimana pengabdian kepada loyal kepada atasan. Nah, oleh karena itulah maka diciptakanlah kondisi-kondisi atau pengawasan-pengawasan. Kondisi-kondisi apa? Umpamanya zona integritas atau umpamanya pembahasan-pembahasan integritas. Kemudian LHKPN, LAKHSN, kemudian juga UPG, kemudian segala sistem itu ada, saya sebut sebagai apa? Sistem-sistem segala macam itu adalah infrastruktur. Infrastruktur tidak selamanya bentuknya fisik, gedung, jalan, bukan itu. Infrastruktur termasuk itu tadi, bagaimana kita menciptakan pengawasan yang kuat. Apa pengawasan kuat? Inspektur kita harus kuat. Jangan inspektorannya kita malah dilemahkan umpamanya. Kita ganti pejabat-pejabatnya yang mau mengatakan apa adanya, kita ganti yang berpihak kepada kita, itu nggak bagus itu. Itu artinya apa? Artinya kita tidak punya second opinion. Sehingga begitu terjadi, dia mengatakan, oh iya Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini, justru dia yang akan menyelamatkan kita itu. Nah, itu yang saya mengatakan. Jadi artinya bahwa jangan ragu. Anda, kalau Anda sayang kepada atasan Anda, mungkin dia belum tahu itu, yang tidak berintegritas itu.
Anda sayang pada atasan Anda sayang pada lembaga Anda. Anda katakan secara apa adanya. Tapi ingat loh, komunikasi itu kan ada dua macam. Ada verbal, ada non-verbal. Jangan sampai kita melakukan yang namanya, saya sebut sebagai violence communication. Kalau itu terjadi ke violence communication, bubar. Anda tidak akan pernah bisa masuk lagi memberikan masukan-masukan kepada atasan saya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira orang berintegritas itu seperti apa sih? Banyak ukuran-ukurannya. Saya ingin menyampaikan satu saja ukurannya. Atau indikasinya orang itu berintegritas. Orang itu berintegritas, satu indikasinya secara fisik, dia itu bahagia. Dia tidak pernah takut untuk menyampaikan segala sesuatu. Dia tidak pernah takut untuk dipecat. Dia tidak pernah takut untuk pakai mobilnya. Dia tidak pernah takut pakai segala macam. Karena apa? Karena itu hasil dia sendiri. Tapi kalau yang tidak berintegritas, datang ke kantor, pakai mobil butut, tapi ternyata harta kekayaannya banyak. Seperti yang katakan oleh Mas Bupati tadi, terjadi yang namanya illicit enrichment. Kekayaan yang tiba-tiba melonjak, yang dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau di luar negeri, itu ada yang namanya undang-undangnya. Illicit Enrichment Act. Ada tuh. Dan kita sebetulnya diminta juga untuk meratifikasi itu. Tapi sampai sekarang tidak ada itu. Jadi kalau umpamanya dia tidak mampu menjelaskan dari mana harta kekayaannya tersebut, negara punya kewenangan untuk menyita harta itu. Kita belum punya. Kita belum punya. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu, salah satu masukan dari komunikasi kita hari ini, berikan masukan agar yang namanya undang-undang illicit enrichment itu segera diundangkan atau diinisiasikan. Itu yang pertama. Kemudian undang-undang mengenai pembatasan transaksi secara cash itu juga segera ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan pengenaan hukuman bagi para yang mengambil uang rakyat ini. Kadang kita sebut koruptor. Pertama, hukumannya selama ini kan hukumannya apa disebutkan di dalam undang-undang itu? Bahwa hukumannya maksimal 20 tahun. Kita mintalah. Ini kita minta ganti aja kata-kata maksimalnya. Ganti berapa dengan kata-kata minimal? Minimal 20 tahun. Enak kan? Daripada maksimal 20 tahun, berarti kalau hakim mengenakan 2 tahun, oke, no problem. Tapi kalau minimal 20 tahun, sudah selesai. Setiap orang korupsi akan mikirnya 2-3 kali itu. 20 tahun, sekarang umur saya 52 tahun, artinya 72 tahun saya baru keluar. Kan berat itu. Minimal 20 tahun. Itu sesudah dikurangi dengan remisi-remisi, itu minimal 20 tahun. Kan berat itu. Yang pertama. Yang kedua, yang namanya kita miskinkan dia. Jadi apa? Caranya bagaimana? Caranya adalah yang uang pengganti itu artinya kan uang yang harus diganti oleh dia yang ditetapkan sebagai koruptor, yang harus dia store ke negara. Yang namanya uang pengganti itu bukan uang yang mengalir ke dia, aliran dana. Kita tetapkan berdasarkan kerugian negaranya. Auditor sudah menghitung itu capek-capek, nggak digunakan itu. Tidak digunakan oleh hakim, hanya untuk unsur aja. Kan unsur korupsi kan ada empat. Ada pelakunya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi melawan hukum. Yang keempat adalah mengakibatkan kerugian negara. Untuk unsur. Harusnya dia disuruh mengganti sebesar kerugian negaranya. Namanya IKTP, kerugian negara berapa? 2,5 triliun. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, ganti 2,5 triliun. Orang akan berpikir 2-3 kali itu. Bahkan tambah kali ya, Prof. Tambah dengan berapa kerugian rakyat. Bunganya, kita hitung bunganya itu. Kalau 2,5 triliun 10 tahun yang lalu, sekarang berarti udah 25 triliun. Dia harus ganti 25 triliun. Dia mikir 2 kali, 3 kali lipat itu. Kalau sekarang kan enak. Korupsi 100 miliar. Kemudian dihukum 2 tahun. Potong-potong masa tahanan, tinggal 8 bulan. Kemudian uang 100 miliar itu untuk bayar ini, bayar itu, segala macam. Hanya masih sisa 90 miliar. Di tahanan juga bisa dia sawer-sawer. Pulang keluar itu dia punya 90 miliar. Enak kan? Bapak dan Ibu sebagai dosen berapa penghasilan sampai sekarang? Katanya. Sama dengan saya kan?
cuman berapa, tapi kita bahagia, itu keuntungannya. Kita sampai sekarang bisa tersenyum, ketemu siapa saja kita tidak ada bimbang dan ragu. Bahagia itu yang mahal. Artinya apa? Integrity is the most important for our life. Paling penting. Gitu ya. Bagaimana? Yang nama integrity itu saya mengatakan begini, ada tiga level of integrity. Level yang pertama adalah bahwa dia itu walaupun ada tekanan, walaupun ada kesempatan, walaupun ada resolusi, walaupun ada kewenangan, dia tidak mau melakukannya. Itu integrity yang paling bawah. Paling bawah. Yang kedua, dia konsisten. Dia sebagai dosen tidak punya kesempatan, tidak punya kewenangan, tidak punya segala macam, dia tidak mau korupsi. Oke, bagus. Tapi begitu dia menjadi pejabat, masih begitu nggak ya? Kalau dia masih begitu, itu konsisten. Gitu kan? Yang ketiga ini yang saya sebut sebagai integritas level dewa. Semua orang SPPD-nya difiktifkan. Semua orang lakukan korupsi. Semua orang melakukan, umpamanya kalau mahasiswa semuanya nyontek. Dia sendiri yang tidak mau melakukan itu. Nah, kita membutuhkan orang seperti ini. Inilah calon-calon pemimpin kita yang seperti itu. Katakanlah ya, kalau nggak sampai level 3, level dewa, level 2 aja lah minimal ya, gitu ya. Jangan, ini sering terjadi, ini level 1 aja dia nggak lulus. Tuh. Saya rasa itu aja, Bu Nunung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini karena pertanyaan masih ada, tapi saya nanti akan batasi, jadi tapi akan kita rekam saja di sini. Udah jam setengah empat. Iya, udah jam setengah empat. Kita masih punya waktu Prof sampai aja 5 menit ini karena udah berjalan gitu. Okay. Jadi mungkin tidak semuanya gitu ya. Saya kira itu. Ini ada satu lagi mengenai bagaimana seorang pimpinan di perguruan tinggi itu bisa lolos gitu ya dari suatu seleksi padahal dengan rekam jejak yang tidak baik. Nah itu apakah mungkin di situ ada satu potensi gratifikasi atau apapun namanya gitu, Prof. Mungkin juga terjadi juga mungkin di daerah ya. Kemudian untuk Pak Bupati ini juga ada menyampaikan, tapi tadi udah dijelaskan bahwa bagaimana rasa ketika awal memimpin menghadapi senior-senior, ada rasa ewu pakewu, tadi sudah dijelaskan ya. Dan Pak Bupati secara gamblang bahkan ada yang sampai ditawarkan untuk akhirnya pensiun dini. Saya kira itu kekuatan tersendiri dari Mas Bupati untuk melakukan itu karena ingin organisasinya bersih. Nah itu menurut dipertanyakan menurut teorinya itu tentang bagaimana yang seperti itu ya. Ini saya rangkum aja semuanya poin-poinnya. Nah, kemudian di Trenggalek juga ini ada yang menanyakan bagaimana dengan tumbuhnya Alfamart segala macam mal-mal itu bagaimana untuk menjaga supaya UMKM-nya ini tidak tetap terjaga oleh Pak Bupati di daerah Trenggalek ini. Rasanya di situ mungkin sudah banyak ini ada yang mengamati, mencermati Kabupaten Trenggalek. Saya kira itu. Kemudian ya, di sini ada lagi yang menanyakan satu lagi punishment terhadap yang melakukan itu, walaupun berapa kita lihat di media massa udah banyak yang ditangkep-tangkepin ya, itu punishment-nya kan masuk penjara. Tapi tadi Prof menyampaikan juga ada hukuman yang disebutkan maksimal 20 tahun, harusnya minimal 20 tahun. Nah, jadi itu garis besar yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi ini ada dari SPI. SPI itu hanya mampu melakukan sosialisasi, monitoring, melaporkan terkait pengaduan gratifikasi. Nah, tentu kemampuan kami di tim pengendali gratifikasi juga sangat terbatas untuk bisa mengetahui adanya tindakan gratifikasi kalau tidak ada yang melapor. Apakah ada saran lain dari Bapak narasumber? Oke, baik. Nanti akan disampaikan. Silakan monggo Pak Bupati dan Prof. Haryono Umar, mohon maaf Ibu Bapak sekalian karena waktu, jadi kami tidak bisa, tapi kami catat, kami rekam, dan cuman tidak bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini.
Silakan monggo Pak Bupati. Pak Ya, kita singkat saja karena waktu yang terbatas. Jadi begini, kita harus bisa mengakui kekurangan kita. Kalau orang menganggap bahwa usia muda itu kekurangan, ya saya akui ketika saya masuk, Bapak-Ibu sudah lama berada di Kabupaten Trenggalek sebagai birokrat, artinya Bapak lebih tahu daripada saya belajar. Nah, tolong ajari saya hal-hal yang baik, begitu. Jadi kalau Bapak-Ibu mengajari saya untuk mengambil yang bukan haknya, maka mohon maaf, berarti saya tidak akan mengambil Bapak-Ibu sebagai guru. Maka ambillah saya sebagai guru, berarti Bapak-Ibu harus manut sama saya, gitu. Kita ciptakan sistem budaya kerja yang lebih baik dan lebih selamat, tetapi pendapatan panjenengan semua tetap harus meningkat. Dan alhamdulillah saya sangat berbahagia bisa meningkatkan TPP dari rekan-rekan, terus kemudian bagaimana kita mendorong investasi, kemudian PAD itu kita konversi juga untuk tambahan penghasilan bagi mereka sesuai dengan kejaran target. Ini saya bersyukur di situ. Kemudian yang kedua terkait masalah Alfamart Indomart, perda kami cukup unik karena apa? Kami hanya memperbolehkan Alfamart dan Indomart di Kabupaten Trenggalek ini berdiri di atas koperasi. Jadi pemegang franchise-nya tidak lagi orang per orang tetapi koperasi. Karena kemarin DPRD menyarankan atau mengusulkan ada pembatasan kuota, yaitu di satu kecamatan ada 4 toko. Terus kemudian saya tanya, kalau 4 toko itu saya yang pegang franchise license-nya, berarti kan ini sama saja perda kita ini melindungi monopoli pengusaha tertentu, yang lain nggak boleh berkembang. Sebenarnya nggak apa-apa, banyak tumbuh, itu kan menandakan bahwa daya beli masyarakat, terus kemudian transaksi perputaran uang di situ juga cukup tinggi. Tapi yang saya nggak mau adalah transaksinya di daerah saya tinggi, tetapi yang untung orang lain atau yang untung satu atau dua orang. Maka di dalam perda kita sebutkan bahwa hanya boleh berdiri di atas koperasi. Nah, sehingga kalau koperasinya milik masyarakat sekitar, maka kalau ada untung berapapun juga bagi masyarakat sekitar. Dan kalau koperasi kemudian nanti memutuskan bahwa di dalam satu fasilitasnya disediakan UMKM lebih dari 10-20% kapasitas itu produk UMKM, itu malah lebih bagus. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu main ke Trenggalek itu ada tulisannya gotong royong gitu, warung gotong royong Alfamart dengan koperasi apa gitu, warung gotong royong Indomart dengan koperasi apa. Dan itu salah satu cara bagaimana distribusi kekayaannya. Karena saya sebenarnya hanya mengamalkan jangan harta berputar di golongan di antara kamu saja gitu. Tapi tidak perlu dilabeli juga dengan perda syariah ya. Kita atur aja, kita reguler. Pokoknya ekonominya tumbuh, mendukung sektor pariwisata, tetapi kemudian ada value yang dibagi bersama masyarakat secara kolektif, tidak hanya orang per orang yang makmur. Karena apa? Karena kalau kita batasi, terus kemudian jam layanan juga dibatasi, takut saya orang pengen berwisata di Trenggalek lupa bawa alat mandi, kemudian harus dodok toko kelontong, gitu kan juga nggak lucu juga. Ini juga bagian dari hospitality sebenarnya. Jadi itu, terus tadi yang terakhir apa ya? Mungkin itulah yang bisa saya share nanti. Bisa hubungi saya via email di avin.mohammad@gmail.com atau kalau yang pakai Instagram, saya biasanya aktif di Instagram, bisa DM saya di @avinml. Nanti saya ketik kontak saya di sini. Dan saya juga mohon izin karena jam 3 seharusnya saya ada acara, habis ini saya pamit. Dan Bu Karyaningsih, terima kasih kesempatannya. Dan nanti saya mohon izin minta kontaknya Prof. Haryono. Ini saya jadi muridnya profesor ini biar bisa tumbuh penuh integritas. Katanya teori-teorinya banyak yang harus diinjak ke Kabupaten Trenggalek ini, Prof. Jadi saya mohon nanti audiensi maupun berkorespondensi agar ada perbaikan sistem yang lebih baik. Karena niat baik saja tidak cukup kalau nggak didukung teman-teman yang baik, sistem yang suportif, tapi juga solutif. Karena kadang-kadang saya itu malah ditekan untuk menerima gratifikasi dan lain-lain itu. Karena setiap kali ada inovasi itu nggak ada anggarannya Pak, belum dianggarkan Pak gitu. Terus gimana? Ya kita cari aja, kita utang dulu ke kontraktor, terus nanti kita ganti sama proyek gitu. Nah itu alasan-alasan excuse mereka itu seperti itu. Nah, itu kadang-kadang saya, wah ini nggak masuk. Ini kalau saya setiap kali ada inovasi, ada yang harus disolusikan, terus kemudian jawabannya selalu nggak ada anggaran, nggak ada begini, nanti terus nanti lupa nggak dianggarkan, tahun berikutnya begitu lagi.
cuma semua muaranya cuma pengen, ayo Pak kita harus dapat dari itu ya. Itu yang memang sangat berat sekali ya. Harus kita bentengi diri kita untuk tetap kacamata kuda gitu dengan kacamata integritas. Jadi itu terima kasih semuanya. Saya merasa terhormat bisa hadir meskipun saya bukan orang yang bersih atau 100% berintegritas, tapi bismillah seumur hidup saya belajar untuk bisa berintegritas atas bimbingan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, dan Prof mohon izin Bu Karyaningsih, nanti saya share kontaknya Profesor biar saya bisa sambung silaturahim dengan beliau. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bupati atas waktunya. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan YouTube sehingga disaksikan oleh seluruh Indonesia. Pengalaman Mas Bupati tentu saja bisa didengarkan oleh pemimpin daerah lainnya. Saya beri kesempatan Prof. Haryono untuk merespon Pak Bupati. Nanti nomor kontak akan saya berikan ke Pak. Ya, terima kasih Mas Bupati. Luar biasa ya. Itu inspiring, itu yang saya mengatakan tadi itu, bahwa sebagai pemimpin itu adalah sebagai seorang bapak, walaupun lebih muda, tapi dia jiwanya adalah jiwa seorang bapak, ingin mengayomi, ingin ini, tidak pernah ingin mana uangmu, ini buat saya, mana kontraktor, mana uangmu, ini buat saya, enggak begitu, tapi justru bagaimana agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakatnya dan sebagainya. Baik, itu salah satu contoh integrity. Jadi dia kita berani, kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah takut untuk ditanya. Kan kalau banyak pejabat di, terutama di Jakarta ya, kalau bertemu dengan LSM, bertemu dengan media, bertemu dengan masyarakat itu takut. Kenapa takut? Takut ditanya, gitu kan? Karena kalau takut nanti ditanya dia bilang mau jawab apa nih saya nih. Itu tidak boleh, justru harus mau menjelaskan agar jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang salah, yang hoax, sehingga makin liar itu nantinya. Justru harus ini kan banyak yang kita lihat bahwa tanggapan seorang menteri begini, kemudian digoreng-goreng jadinya nggak jelas lah itu. Justru pejabatnya harus turun di situ menjelaskan ini begini segala macam agar menjadi. Ini kan kalau Anda itu orang yang netral, yang berkarakter seperti saya katakan, Anda, apa yang kita ucapkan itu orang akan mendengar. Umpamanya ada seorang hebat ini, ilmunya segala macam hebat, tapi ini ada orang biasa-biasa, tapi karena dia netral, dia selama ini berkarakter, justru yang dipakai yang punya dia. Nah, kita harus yang seperti itu. Itu saya mengatakan. Dan orang berintegritas, apakah itu rektor, apakah segala macam, semua bisa terkena. Tapi saya maksudkan begini, kita itu harus mampu, kan ada yang saya sebutkan begini, ada orang yang tadi saya mengatakan yang kuat, ada orang yang tergantung bosnya. Bosnya ke kanan, dia ikut ke kanan. Bosnya ke kiri, dia ikut ke kiri. Nah, ada yang memang nggak peduli gitu. Nah, kita, ya maksud saya begini, harusnya kita itu yang memberikan warna. Orang-orang yang berintegritas itu dia memberikan warna. Bosnya seperti ini, dia berikan dengan warna dia. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia punya karakter. Oleh karena itulah, maka kita harus kuat. Bapak, walaupun bos Anda tidak baik, tapi kalau Anda kuat, Anda bisa, mampu untuk merubah dia. Paling tidak di dalam kenyataannya begitu yang Anda tahu. Kalau di luar itu dia berbuat lain, itu urusannya dia gitu kan. Jangan sampai Anda tahu tapi Anda diam. Kalau Anda tahu tapi Anda diam, sama aja Anda melakukan kejahatan. Itu yang disebut dengan bahwa diam itu juga korupsi, diam itu juga kejahatan kalau kita tahu. Karena ada di KUHP-nya mengatakan bahwa kalau kita mengetahui ada kejahatan, kita punya kewajiban untuk melaporkan. Nah, saya kembalikan kepada yang ini tadi, saya mengatakan bahwa kalau yang namanya jabatan, apakah itu rektor apa segala macam, punya kesempatan, punya kemungkinan untuk terjadi korupsi. Sebagai contoh ya, ada dulu seorang rektor pada waktu saya di KPK, dia melaporkan bahwa karena bank ini ada di kampusnya dia, maka bank itu punya keinginan untuk memberikan sesuatu lah. Maka diberikanlah Toyota Camry kepada Pak Rektor itu.
Pak Rektor melapor ke KPK, kemudian KPK mengatakan itu harus dengan plat merah. Oke, plat merah jadi. Tapi yang pakai rektor. Kemudian berikutnya lagi, tahun berikutnya diberikan lagi, kalau Camry lagi. Tapi itu untuk wakil rektor. Berikutnya lagi, untuk wakil rektor satunya lagi, terus sampai 4 tahun. Ah, ini bukan lagi ini gratifikasi ini. Karena yang pakai itu adalah pejabat. Harusnya yang seperti itu, umpamanya buat lab, buat perpustakaan, buat bus mahasiswa, itu lebih cocok. Jangan untuk para pejabat. Pejabat kan sudah dapat mobil dinas. Apalagi istrinya ya, Prof. Nah, itu dia. Jadi, apalagi istrinya. Dan itu yang saya sebut sebagai apa, korupsi tetapi legal. Dan itu banyak. Itulah yang disebut dengan rationalization, rasionalisasi. Dia akal-akali itu aturan. Oke, Pak, ini kan plat merah, Pak. Punya kantor juga ini. Tapi untuk dia kan sebetulnya, dan bank itu mendapatkan apa manfaat itu dari mahasiswa, karena mahasiswa naruh uangnya di situ semua. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Bupati tadi kita, Mas Bupati itu kan ada bank yang mau seperti itu. Dia enggak mau. Itu yang seperti itu yang hebat. Gitu kan? Nah, jadi artinya bahwa selama Anda punya kewenangan, selama Anda punya kesempatan, do the best. Do the best untuk apa? Untuk jadi membimbing mahasiswa, lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan mempersulit, jangan segala macam, pokoknya karena ini tadi yang saya mengatakan, alam itu, kita itu kalau ilmu fisika itu kita ini dengan alam itu satu. Makanya yang nama sustainability itu kan tiga, profit, people, and planet. Itu yang disebut dengan triple bottom line. Jadi kita nggak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak untuk kita, nggak bisa. Kita harus juga memikirkan orang lain, kita juga harus memikirkan lingkungan dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita menyakiti alam, artinya kita menyakiti diri kita sendiri, dan itu akan balik juga ke kita. Itu yang disebut dengan hukum ilmu fisika itu seperti itu. Nah, hukum alam adalah yang seperti itu juga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, do the best. Do the best, aturannya kan banyak ya, apakah sesuai dengan SOP, apakah segala macam. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebanyak-banyak mungkin bisa membantu orang. Jangan dihitung, ini kalau ngajar di sini honornya kecil, di sana lebih besar, membimbing di sini lebih kecil, itu sangat besar. Jangan hitung seperti itu. Karena saya mengatakan, saya sangat meyakini bahwa kalau kita bekerja sampai 50 katakanlah, ternyata kita digaji hanya 20, dia minta nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti 30-nya kita akan dapatkan dalam bentuk yang lain. Apakah kita dapat senyuman dari sahabat-sahabat kita? Apakah kita sehat, bebas dari COVID? Ya kan? Itu karena apa? Karena kita tadi bekerja 50, kita dibayarnya cuma 30. Kita tidak mengeluh. Dan nanti, di samping kita dapat yang itu lagi, nanti satu masanya, nanti yang 30 kita dapat lagi dalam bentuk yang lain lagi. Jadi itu Bapak dan Ibu, asal kita yakin, hidup ini kan putar-putar aja, nggak ada ininya, nggak ada yang kita untung rugi itu nggak ada sebetulnya. Semuanya itu adalah yang rugi itu kalau kita tidak bermanfaat untuk orang lain, segala macam lah. Jadi sepanjang kita mengikuti aturan-aturan yang ada, apakah aturan dari Tuhan, agama, atau dari kampus atau segala macam, itu kita tidak akan merugi. Kita bukan orang yang merugi. Seperti yang kita lakukan pada hari ini kan punya manfaat luar biasa. Kita membuat informasi yang we create information for everybody. Ya kan? Luar biasa loh informasinya itu. Dan kalau orang nanti akan banyak orang terinspirasi. Saya saja terinspirasi apa yang dikatakan oleh Bupati tadi. Saya juga terinspirasi oleh apa yang dikatakan Bu Karyaningsi. Nah, itu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mengatakan mohon maaf atas segala kekurangan maupun kelebihan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, dan anytime if you have any question just feel free to contact me. Bapak dan Ibu ingin melihat berkoneksi dengan saya melalui dunia
Maya, saya punya Google Scholar, Harian Umar, coba lihat di situ. Saya punya IG. Punya IG, saya punya juga Blogspot, Facebook, segala macam, silakan. Kita saya sangat terbuka. Karena saya mengatakan bahwa kita itu adalah bagaimana kita bisa memiliki teman yang banyak. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya, dan terima kasih. Saya ucapkan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian. Ya, makasih. Silakan kasih tandanya juga dengan tepuk tangan jempol untuk Prof. Haryono Umar. Terima kasih Prof. Haryono Umar, hari ini benar-benar kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan Ibu Bapak sekalian semuanya terpuaskan. Tapi apabila ada yang masih mengganjal, silakan Prof. Haryono Umar dan Pak Bupati tadi welcome. Pak Bupati tadi udah share nomornya, emailnya, silakan terbuka untuk berkomunikasi. Dan Ibu Bapak sekalian jangan lupa, silakan isi link presensinya, karena yang mengisi link presensi akan memperoleh sertifikat. Di mana itu alamat? Prof. Haryono Umar juga sudah di-sharing. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Semangat pagi. 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 Ya semuanya. Sehat semuanya. Sampai jumpa di pagi-pagi. Tetap semangat. Luar biasa.